Tubuh Fajra Kemarahan Buddha, Manik Body Pembilasan Setan. Dizen mengaktifkan tubuh Fajra Kemarahan Buddha lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri dan mengaktifkan kekuatan ilahi Buddha secara ekstrim. Seluruh aula pemurnian harta karun diselimuti oleh kekuatan ilahi yang menakutkan dan sakral. Kemudian, dia membuang artefak Manik Buddha Dao. Gelombang cahaya Buddha yang seolah mampu memusnahkan segala setan dan kejahatan. Kekuatan ilahi Sang Buddha sungguh menakjubkan. Namun, saya adalah seorang tetua dari Great Star Hall. Kenapa aku harus takut padamu? Perlindungan bintang keberuntungan, penghancuran bintang pembunuh. Dewa abadi Jising tidak berani menahan diri. Dia berteriak dengan dingin dan dengan cepat membentuk segel untuk mengaktifkan kekuatan ilahi miliknya. Suan Guang melesat keluar dari atas kepala Jising Immortal Lord dan mengembun menjadi bola ringan berukuran sekitar 10 kaki. Itu memancarkan aura damai dan menutupi seluruh tubuhnya. Dengan perlindungan Dao Surgawi, kekuatan ilahi Buddha di Zen tidak dapat mempengaruhinya. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, Dewa Abadi Jising mengaktifkan artefak Dao yang berbentuk seperti manik. Itu memancarkan cahaya menyilaukan yang terkondensasi menjadi pedang berbintang ki. Itu memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan yang dapat mengoyak ruang dan menyerang desain. Ledakan Dua yang mulia abadi yang tiada taranya bentrok satu sama lain di Istana Pemurnian Harta Karun, menyebabkan serangkaian ledakan. Jising Immortal Lord jelas bukan tandingan desain. Di Dia ditekan oleh desain. Di Namun, mustahil bagi desain master untuk membunuh yang mulia abadi Jising dalam waktu singkat. Saat dua dewa abadi berada di jalan buntu, seorang ahli dari Aula Bintang Besar menyelinap ke belakang dan menerkam artefak ilahi yang duduk bersila di tanah. Ketika Gong Yu melihat ini, sudut bibirnya melengkung, memperlihatkan senyuman dingin dan mengejek. Beraninya kamu! Dizen berteriak dengan marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan manik bodi pembilasan iblis untuk mendorong dewa abadi Ji Xing mundur. Kemudian, dia berbalik dan menyerang ahli dari Great Star Hall. Namun, semuanya sudah terlambat. Ahli dari Aula Bintang Besar membentuk segel dan membentuk Suan Guang untuk menyelimuti Artefak Ilahi. Kemudian, dia mencoba mengambil Artefak Ilahi. Namun, Artefak Ilahi tidak bergerak sedikit pun di tanah. Pakar dari Aula Bintang Besar terkejut dan tiba-tiba meningkatkan ki sejatinya untuk mencoba meraih Artefak Ilahi. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang kuat meledak dari Artefak Ilahi, membuat ahli Aula Grand Star lengah. Bahkan jika dia berjaga-jaga, dia tidak bisa lepas dari kekuatan yang menakutkan ini. Tubuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya dan menghantam Artefak Ilahi mendesis. Ki darah menyembur keluar dari tujuh lubang dan kulit ahli Aula Grandstar sebelum dilahap oleh senjata dewa tersebut. Tubuh lelaki itu dengan cepat mengerut seperti bola karet yang disedot hingga kering. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, dia telah berubah menjadi tumpukan abu yang melayang ke tanah. Jubah Dawisnya juga jatuh ke tanah. Pemandangan yang begitu mengerikan menyebabkan pendeta di Zen, yang sedang bergegas mendekat, tiba-tiba berhenti. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Yang mulia abadi Jising dan Yun Kiao juga terkejut dan terkejut. Artefak yang menantang surga ini benar-benar dapat menyerap esensi darah seorang kultivator. Su Fang yang bersembunyi di Wuling Goblin juga kaget saat melihat pemandangan ini. Melirik jubah dawis merah di depan artefak dewa, Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa ketua istana terakhir dari istana sekuler tanpa batas telah mencoba menyatu dengan artefak dewa setelah membunuh Kaisar Tianbao dalam serangan diam-diam. Pada akhirnya, esensi darahnya disedot hingga kering oleh artefak ilahi dan dia mati di sini dalam keadaan linglung. Artefak ilahi yang menakutkan, yang Mulia Abadi Jising dan Pendeta Dizen berhenti berkelahi dan melihat artefak ilahi dengan senyuman tak berdaya. Setelah berjuang sekian lama, inilah hasilnya. Mereka hanya bisa menatap artefak ilahi yang menentang surga tetapi tidak dapat menerimanya. Apa gunanya terus berjuang? Yang Mulia Abadi Jising, karena Allah Bintang Besar bertekad untuk mendapatkan artefak ilahi, saya akan memberi Anda wajah dan membiarkan Anda mengambil artefak ilahi terlebih dahulu. Pendeta Trut-Trut memiliki ekspresi rendah hati dan sopan di wajahnya. Sama seperti Biksu Sangde, kultivator Buddha ini juga memiliki kulit yang sangat tebal. Saya akan mencobanya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa puas? Yang mulia abadi Jising terkekeh dan tidak menahan diri. Ketika dia berada sepuluh kaki dari artefak ilahi, yang mulia abadi Jising mengaktifkan kemampuan ilahinya dan menggunakan Jising untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia dengan hati-hati menembakkan sinar cahaya bintang untuk menyelimuti artefak dewa. Bangkitlah untukku. Yang mulia abadi Jising berteriak dengan dingin dan suan guang tiba-tiba menyusut. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sama persis dengan apa yang terjadi pada pakar Great Star Hall. Artefak ilahi tidak hanya tidak bergerak, tetapi juga meledak dengan kekuatan tarik menarik dan menarik yang mulia abadi Jising. Jising Immortal Venerate mampu mengendalikan momentumnya pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, momentumnya hancur selapis demi selapis. Engah gelombang. Melihat bahwa dia akan berakhir seperti ahli aula bintang besar, yang mulia abadi Jising tiba-tiba mengeluarkan seteguk esensi darah. Esensi darah diserap oleh artefak ilahi dan kekuatan tariknya sedikit melemah. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi artefak Dao yang menyelimuti Jising yang mulia abadi meledak dengan gemuruh, mengguncang Jising yang mulia abadi. Aura Jising Immortal yang mulia tiba-tiba menjadi lesu. Bahkan maniknya ada beberapa retakan. Tuan Dizen, Aula Bintang Besar akan menyerah pada artefak ilahi yang menentang surga ini. Itu milikmu sekarang. Jising yang mulia abadi kembali tersenyum. Jika itu masalahnya, maka aku akan mencobanya. Dizen melangkah maju dengan ekspresi serius di wajahnya. Ayo, setan membilas manik bodi. Master Dizen langsung menembakkan manik Buddha yang memancarkan sinar cahaya kemasan dan Kibuda yang terkondensasi menjadi perisai cahaya yang menyelimuti artefak Dewa menarik Master Dizen membentuk segel untuk mengaktifkan artefak Buddha cahaya kemasan dan Kibuda menyusut dan menarik artefak Ilahi wajah guru Dizen dipenuhi dengan ekstasi namun di detik berikutnya Aura misterius dan sangat kuat meledak dari atas artefak Ilahi perisai cahaya yang dibentuk oleh cahaya kemasan dan Kibuda langsung hancur tidak hanya itu, aura artefak dewa juga mengenai manik bodi pembilasan iblis. Dengan suara retak, manik Buddha itu pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah, hancur total. Roh primordial Guru di Zen juga terpengaruh oleh aura tersebut. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi lebih pucat dari selembar kertas. Untuk sesaat, dia hampir tidak bisa berdiri. Dua yang mulia abadi yang tak tertandingi gagal satu demi satu. Mereka tidak hanya menderita luka serius, tetapi mereka juga kehilangan artefak Dao mereka. Keduanya sangat marah dan patah hati. Namun, mereka tetap menolak menyerah. Mereka tinggal di aula dan terus mencoba segala macam metode. Tentu saja, mereka kembali dengan tangan kosong. Sekitar sebulan kemudian, aula bintang besar tidak mempunyai nasib dengan artefak ilahi. Ayo pergi. Jising dengan tegas membawa Yun Kiao dan para ahli yang terluka di aula bintang besar dan meninggalkan aula pemurnian harta karun melalui susunan spasial. Bagaimana yang mulia abadi Jising bisa menyerah begitu saja? Dia jelas ingin kembali ke Great Star Hall untuk mencari bantuan. Huh, ada banyak ahli di Great Star Hall. Bukannya aku tidak punya teman. Selama saya bisa mendapatkan artefak ilahi, saya hanya akan memberi mereka beberapa manfaat. Master Dizen juga memutuskan untuk segera meninggalkan aula pemurnian harta karun. Gong Yu tiba-tiba berkata, mengapa saya tidak tinggal di sini dan menunggumu, senior. Lebih baik cegah Great Star Hall kembali. Mata guru Dizen yang dalam bersinar dengan cahaya yang tajam. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, bagus. Kamu tunggu di sini sampai aku kembali. Suara mendesing gelombang. Master desain melewati barisan dan pergi. Gong Yu tiba-tiba membentuk serangkaian segel tangan dan mengirimkan suan guang untuk menyegel susunan spasial di sudut aula. Karena itu, disebut artefak surgawi yang menentang surga, bagaimana bisa diambil dengan cara biasa? Bagaimana harta karun istana sekuler tanpa batas yang menentang surga bisa jatuh ke tangan orang lain? Artefak ilahi akan menjadi milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Hahaha! Gong, kamu tertawa keras. Tawanya yang puas bergema di aula. Sufang mengangkat alisnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Gong Yu ini tidak sederhana. Dia pasti menyembunyikan banyak rahasia Istana Sekuler tanpa batas. Mungkin dia bisa mengambil artefak ilahi." Gong Yu mendatangi jubah merah di depan artefak ilahi dan berlutut di tanah. Leluhur Istana Sekuler tanpa batas, Junior Gong Yu menyapa leluhur. Ketika Anda bergabung dengan artefak ilahi, Anda menderita serangan balik dan tubuh Anda hancur. Yang abadi mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan sihir tertingginya. Setelah meninggalkan Istana Sekuler Tanpa Batas, dia terlahir kembali dan membangun kembali Keluarga Istana Ilahi. Jadi, bahwa garis keturunan Istana Sekuler Tanpa Batas dapat berlanjut. Kemudian, Anda menggunakan segala macam metode untuk mencoba mengambil artefak ilahi, tetapi gagal. Baru setelah Anda akan mati, Anda menemukan cara untuk bergabung dengan artefak ilahi. Rahasia ini diturunkan dari generasi ke generasi oleh Kepala Istana Keluarga Istana Ilahi. Hari ini, semuanya akhirnya siap. Saya datang untuk mengumpulkan artefak surgawi yang menentang surga. Tolong lindungi saya, leluhur. Su Fang, yang berada di dalam Wuling Goblin, mendengar gumaman Gong Yu. Dia terkejut, dia tidak menyangka rahasia seperti itu akan disembunyikan. Gong Yu berdiri dan menunjukkan aura mendominasi. Saat saya mengumpulkan artefak ilahi dan menggabungkannya, saya akan membangun kembali istana sekuler tanpa batas. Saya akan keluar dari alam abadi ini dan mendominasi dunia makro cepat atau lambat. Pada saat itu, tidak hanya guru di Zen, tetapi juga sekte Tianming Hao Chang dan kamar dagang Olah Hong Sing akan diinjak-injak oleh saya. Pada saat ini, ambisi dan aura dominasi Gong Yu mengejutkan Su Fang. Gong Yu berjalan ke belakang artefak dewa dan tersenyum bangga. Ketika artefak ilahi dimurnikan, leluhur istana sekuler tanpa batas diam-diam mengintegrasikan sejumlah besar esensi darah ke dalamnya. Jika Anda ingin mengumpulkan artefak ilahi, Anda harus memiliki aura asli istana sekuler tanpa batas dan kekuatan dari dewa. Hanya dengan begitu Anda dapat mengumpulkan dan menggabungkannya dengannya. Tuan Dizen dan Yang Mulia Bintang Keberuntungan, dua orang idiot ini, dengan kekuatan dunia makro Anda, Anda ingin bergabung dengan artefak ilahi yang menentang surga. Gong Yu membentuk segel tangan yang menakjubkan, dan lapisan cahaya ilahi dengan cepat muncul di lengan kanannya, dipenuhi dengan kekuatan misterius dari dunia yang lebih besar. Seolah-olah lengan ini bukan lagi miliknya, melainkan tangan dewa yang datang dari berbagai dunia. Setelah kerja keras selama beberapa generasi, keluarga Sen Gong mengumpulkan artefak ilahi dari dunia makro dan akhirnya menyempurnakan lengan ilahi ini dengan kekuatan dewa. Ia menyatu dengan tubuh saya, jadi saya memiliki kemampuan untuk menggabungkan dan mengendalikannya. Artefak ilahi yang menentang surga, setelah menghabiskan begitu banyak usaha, siapa lagi selain saya yang bisa menjadi penguasa artefak ilahi? Gong, kamu tertawa lagi, engah! Aliran esensi darah menyembur keluar dari mulut gong yu dan jatuh ke artefak dewa itu dengan cepat, diserap oleh artefak ilahi. Kemudian, lengan kanan gong yu tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang sakral dan misterius. Telapak tangan kanannya menekan bagian atas kepala artefak dewa. Retakan, retakan, retakan. Di dalam tubuh artefak ilahi, terdengar suara tulang dan daging mengembang dan darah mengalir deras. Setelah selusin napas, aura kehidupan yang sangat agung muncul dari artefak ilahi. Oh tidak, artefak ilahi akan dibangunkan oleh Gong Yu. Su Fang tidak bisa lagi menahan diri. Dia membiarkan Wuling Goblin meluncur turun dari pilar batu ke tanah. Setelah berubah menjadi tubuh iblis, dia meludahkan Su Fang dari mulutnya. Su Fang. Gong Yu terkejut dengan gerakan di belakangnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Sufang, dia terkejut dan terkejut. Kemudian, Gong Yu tertawa terbahak-bahak. Kamu datang pada waktu yang tepat. Artefak ilahi yang menentang surga ini tidak hanya akan menjadi milikku, Gong Yu, tetapi artefak taumu dan yang lainnya juga akan menjadi milikku. 1462. Kekuatan ilahi, aku membutuhkan kekuatan ilahi. Suara teredam keluar dari mulut artefak dewa berbentuk manusia, seolah-olah dia belum bangun. Ledakan. Ledakan. Cahaya ilahi di telapak tangan kanan Gong Yu tiba-tiba menjadi lebih terang saat dia menuangkan seluruh kekuatan ilahi di lengan kanannya ke dalam artefak ilahi. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi meledak dari artefak ilahi. Aula pemurnian harta karun bergetar hebat. Retakan muncul di seluruh aula, dan susunan ruang di sekitarnya juga hancur lapis demi lapis. Di bawah kekuatan suci ini, Su Fang tidak bisa mendekat. Dia terpaksa mundur dan hampir muntah darah. Saat berikutnya, Mata artefak dewa berbentuk manusia itu tiba-tiba terbuka, memancarkan seberkas cahaya dewa. Siapa? Siapa? Ci, dimanapun cahaya artefak ilahi mencapai, ruang itu runtuh lapis demi lapis. Metode yang nenek moyangku katakan padaku berhasil. Gong Yu sangat gembira melihat artefak dewa di tangannya. Su Fang, aku akui kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya, tapi terus kenapa? Tidak peduli betapa menantangnya bakat Anda, Anda hanyalah seorang kultivator rendahan dari dunia kecil. Saya, Gong Yu, adalah keturunan istana sekuler tanpa batas. Statusku mulia. Anda bukan tandingan saya. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan padaku dan jadilah budaku. Saat aku mencapai puncak dunia makro, kamu juga akan menerima kemuliaan tertinggi. Kalau tidak, aku tidak hanya akan mengambil artefak daumu, tapi aku juga akan menghapus ingatanmu. Semua rahasiamu akan menjadi milikku. Gong Yu sangat bangga hingga dia tertawa keras lagi. Dia sebenarnya ingin membuat Su Fang tunduk padanya. Bahkan jika kamu mendapatkan artefak suci, dengan kekuatanmu, bisakah kamu mengendalikannya? Su Fang mencibir, cermin suci asal diam-diam muncul di telapak tangan kanannya. Pada titik ini, dia hanya bisa menggunakan cermin untuk melihat apakah dia bisa menekan artefak dewa. Tidak peduli seberapa menantang surga keterampilan pemurnian Kaisar Tianbao, dan tidak peduli seberapa kuat artefak ilahi miliknya, itu tidak bisa lebih baik dari cermin. Namun, Su Fang khawatir kekuatan yang bisa dia gunakan untuk menggunakan cermin suci asal terbatas. Bisakah dia menyimpan artefak ilahi di ruang cermin? Ledakan. Aura yang kuat keluar dari tubuh artefak ilahi. Seolah-olah monster yang tiada taranya telah terbangun. Kekuatan ilahi yang dilepaskannya membentuk belenggu yang menakjubkan. Su Fang hampir berhenti bernapas dan bahkan sulit menggerakkan satu jari pun. Roh artefak telah terbangun. Artefak ilahi akhirnya lahir. Mata Gong Yu berkedip-kedip dengan cahaya yang hangat. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Membelanjakan. Gas ungu misterius terpancar dari artefak ilahi dan mengembun menjadi awan ungu di atas kepalanya. Ini adalah energi valet hamil hebat yang dihasilkan oleh kelahiran benda suci yang akan datang. Mata sufang tiba-tiba terbakar karena kegembiraan, dan dia menarik cermin suci asal di tangannya. Ki ungu hamil hebat sebelum harta ajaib berhasil dimurnikan, ada semacam pertanda yang muncul. Itu adalah kekuatan yang sangat misterius antara langit dan bumi. Ki ungu hamil besar yang diserap sufang di masa lalu, seperti gumpalan asap, tidak terlihat dengan mata telanjang. Sementara itu, artefak ilahi yang menentang surga ini dimasukkan dengan kekuatan ilahi oleh Gong Yu, menyebabkan roh artefak terbangun. Ini juga berarti bahwa artefak ilahi telah matang, melahirkan energi valet kesuburan besar. Sebenarnya ini sangat mengejutkan, bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya pun lebih mencengangkan. Sebelum lahirnya harta ajaib di dunia makro, mustahil menghasilkan ki ungu hamil hebat seperti itu. Setelah menyerap ki ungu hamil besar ini, roh ki dharma ungu ku tidak hanya akan pulih, tetapi juga menjadi sempurna. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan artefak ilahi, aku telah mencapai tujuanku untuk datang ke istana sekuler tanpa batas. Terlebih lagi, aku tiba-tiba mendapatkan kayu naga melingkar. Su Fang segera mendesak roh Ki Dharma Ungu. Merasakan Ki Ungu hamil besar yang mengejutkan, roh Ki Dharma Ungu menjadi sangat aktif. Pertama, ia menggeliat di tubuhnya, lalu mulai bergetar hebat. Merasa. Mendesis. Ki Ungu hamil besar di atas artefak ilahi terkelupas sedikit demi sedikit dan bergegas menuju Su Fang, yang jaraknya lebih dari 300 kaki. Ia kemudian memasuki tubuhnya dan dimakan secara sembarangan oleh roh Ki Dharma Ungu. Rocky Dharma Ungu meraung dengan liar di tubuhnya seolah-olah telah melahap tonik yang hebat. Karena melahap kekuatan kuku Dewa Iblis sembilan kata, Rocky Dharma Ungu menjadi putus asa dan lesu. Banyak bagian yang menyatu dengan daging dan meridiannya bahkan layu. Setelah melahap Ki Ungu hamil besar, bagian yang layu menjadi aktif kembali dan dengan gila-gilaan meluas ke setiap sudut tubuhnya, semakin menyatu dengan dagingnya. Apa yang dia coba lakukan? Gong Yu yang awalnya mengira kemenangan ada di genggamannya, terkejut melihat Su Fang melahap Rocky Dharma Ungu. Apakah dia mencoba merebut artefak ilahi, memikirkan berbagai kekuatan ilahi, sufang yang luar biasa? Gong Yu merasa gugup melihat artefak ilahi itu lagi. Jelas akan sulit untuk berhasil memproduksinya dalam waktu singkat. Yang paling penting adalah ia tidak memiliki kekuatan ilahi, sambil mengertakkan gigi. Gong Yu mengeluarkan pil esensi ilahi dan menelannya. Keluarga istana ilahi memiliki warisan yang sangat mendalam, jadi tentu saja ada banyak pil intisari ilahi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan ranah kultivasi Gong Yu saat ini, pada awalnya tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan kekuatan obat dari pil esensi ilahi dalam waktu singkat. Namun, teknik budidaya istana ilahi diwarisi dari istana sekuler tanpa batas, yang memiliki hubungan dengan langit dan alam, dan mengembangkan teknik budidaya tertinggi. Di bawah kondisi kekuatan penuh Gong Yu, dia dengan cepat menyempurnakan pil esensi ilahi dan mengubahnya menjadi jejak kekuatan ilahi, yang terus-menerus mengisi kembali lengan ilahinya. Aura ledakan artefak tiba-tiba menjadi sedikit lebih kuat sama dengan N garis bawah R. Gong Anda tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, di saat berikutnya, matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Mengapa ini? Ternyata pil esensi Ilahi hanyalah pil yang paling umum di surga dan alam. Kekuatan Ilahi yang terkandung dalam pil esensi Ilahi sangat terbatas, sehingga dengan cepat dimakan oleh artefak Ilahi. Dalam keputusasaan, Gong Yu hanya bisa mengertakkan giginya dan terus melahap pil esensi Ilahi untuk membangkitkan semangat artefak-artefak artefak Ilahi sepenuhnya. Dengan cara ini, Gong Yu menjadi kultivator transformasi wadah yang menyempurnakan pil esensi ilahi dan terus-menerus mengisi kembali kekuatan ilahi yang dikonsumsi oleh artefak ilahi. Kultivasi Gong Yu hanya berada di jalur pertama alam Saint Immortal. Tidak peduli betapa ajaibnya teknik budidaya istana ilahi, beban sebesar itu jauh di luar jangkauan yang mampu dia tanggung. Dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Namun, dia terus melahap pil esensi surgawi seolah-olah dia sudah gila. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan artefak ilahi. Berbeda sekali dengan Gong Yu, Su Fang berada dalam kondisi yang sangat aneh. Setelah melahap semua gas ungu hamil besar, roh Dharma gas ungu terdiam sejenak. Lalu, tiba-tiba meledak di tubuhnya. Roh Dharma gas ungu berlarian di setiap sudut tubuhnya. Roh Dharma gas ungu mengalami transformasi besar lainnya dan menyatu sempurna dengan tubuh fisiknya. Rasanya seperti darah larut dalam air. Roh Dharma gas ungu yang sempurna. Mata Su Fang berkedip. Apa artinya memiliki roh Dharma gas ungu yang sempurna? Pada saat ini, Su Fang merasa bahwa kecepatan fusinya dengan pedang reinkarnasi dunia bawah, arsip guntur Ming, dan artefak dao lainnya telah meningkat tanpa terasa dan mencapai ketinggian baru. Dengan roh Dharma Gas Ungu yang sempurna, mengaktifkan harta ajaib apapun, termasuk arsip guntur Ming, tidak akan menghabiskan terlalu banyak ki asli atau aura kehidupan. Dengan bantuan kemampuan Roh Dharma Gas Ungu untuk mengendalikan harta sihir, Su Fang, dengan basis budidayanya di jalan keempat Alam Abadi Suci, tidak hanya dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan artefak Dao tertinggi puncak, tetapi juga reinkarnasi dunia bawah. Pedang dan busur pembunuh abadi yang berada pada level yang sama dengan 10 artefak Dao besar. Adapun arsip Guntur Ming, artefak Dao tertinggi yang sangat dekat dengan artefak Ilahi, Su Fang yakin bahwa jika dia mengaktifkannya sepenuhnya, dia juga dapat mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Namun, dia hanya bisa mengaktifkannya sepenuhnya sekali mengaktifkannya lagi akan menghabiskan banyak ki asli. Namun, bahkan mengaktifkannya sekalipun merupakan prestasi yang cukup mengesankan. Perlu diketahui bahwa kekuatan kaisar dunia bawah saat itu hanya bisa mencapai level ini jika dia mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Su Fang tidak yakin seberapa besar kekuatan cermin suci purba yang bisa dia aktifkan. Alat ilahi tertinggi ini terlalu sombong. Bahkan jika roh hukum awan ungu menjadi sempurna, Su Fang tidak yakin seberapa besar kekuatannya yang dapat dia aktifkan. Lau, yang berada di penjara darah juga menghela nafas luar biasa. "Sufang, kamu benar-benar luar biasa!" Dengan roh Dharma gas ungu, kamu akhirnya memenuhi syarat untuk naik ke panggung ahli top dunia makro, dan tidak lagi terbatas pada domain abadi ini. "Hukum, jangan khawatir. Setelah aku menyelesaikan masalah wilayah abadi ini, aku akan pergi ke Sekte Hao Chang Amanat Surga dan mengambil giok darah untukmu. Baguslah, kamu memiliki niat ini. Untuk saat ini, lebih baik tidak bertemu dengan Sekte Hao Chang Amanat Surga." Ini bukan hanya satu atau dua yang mulia abadi, tetapi kekuatan paling kuat di dunia makro. Tidak hanya sekte tersebut memiliki banyak yang mulia abadi, tetapi ia juga memiliki ahli setengah dewa dengan satu kaki di alam dewa sejati. Bahkan jika Anda memiliki roh dharma gas ungu yang sempurna dan artefak ilahi tertinggi, seperti cermin suci asal, akan sulit bagi Anda untuk bersaing dengan sekte Hao Chang Amanat Surga. Sulit untuk bersaing dengan sekte Hao Chang Amanat Surga, Lau. Anda mungkin lupa bahwa roh Dharma Gas Ungu tidak hanya memberi saya kemampuan yang kuat untuk mengendalikan harta sihir dan memberi saya kekayaan tertinggi, tetapi juga dapat melahap roh artefak dari harta sihir. Jika digabungkan dengan teknik penyusutan kehidupan, ia bahkan dapat melahap kekayaan sebuah sekte. Jika saya melahap kekayaan sekte Haochang Amanat Surga dan menyebabkan kekayaannya menurun, akankah saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi mereka? Melahap kekayaan sekte Haochang Amanat Surga. Luo juga terkejut dengan keberanian dan ambisi Fang dan menghirup udara dingin sebuah kerajaan atau sekte mempertahankan kejayaan dan kekuatannya, dan fondasinya adalah kekayaan. Tanpa keberuntungan, sekuat apapun sebuah kerajaan, ia akan runtuh dalam semalam. Dengan logika yang sama, tidak peduli seberapa kuat suatu sekte, jika kehilangan kekayaannya, pada akhirnya ia akan menempuh jalur kehancuran. Su Fang melanjutkan, ini bukan hanya mandat surga dari sekte Hao Chang. Ketika kultivasi saya mencapai tingkat yang mulia abadi, atau bahkan lebih tinggi, saya akan melahap kekayaan seluruh ras iblis dan sepenuhnya memusnahkan dao abadi. Kali ini, Lao benar-benar terkejut. Su Fang merasakan roh asal dari roh Dharma Gas Ungu. Sekarang ia berada dalam kondisi kebangkitan yang lambat. Tidak perlu waktu lama sampai ia benar-benar terbangun. Dengan bantuan roh asal, kemampuan roh Dharma Gas Ungu pada Su Fang akan meningkat pesat. Mari kita selesaikan masalah artefak ilahi terlebih dahulu. Su Fang memandang Gong Yu. Kaisar Tianbao tidak mampu menyelesaikan dua penyesalan besar ketika dia masih hidup. Pada saat ini, roh Dharma Gas Ungu yang sempurna telah diselesaikan oleh Su Fang. Sedangkan untuk artefak ilahi ini, itu adalah masalah yang disesalkan. Sekalipun Sufang tidak bisa mendapatkan artefak dewa berbentuk manusia itu sendiri, artefak itu tidak boleh jatuh ke tangan Gong Yu. Dia adalah keturunan dari pembunuh Kaisar Tianbao. Jika artefak ilahi diperolehnya, Kaisar Tianbao tidak akan bisa mati dengan damai. Saat dia hendak bergerak, tubuh Gong Yu bergetar, seluruh tubuhnya tampak kering, dan auranya tiba-tiba layu hingga ekstrim. Ternyata dia terus-menerus melahap dan menyempurnakan pil esensi ilahi, dan telah lama melampaui batas kemampuan yang dapat dia tanggung. Saat ini, dia sudah berada di ujung tali. Kekuatan ilahi. Aku membutuhkan kekuatan ilahi. Suara artefak ilahi penuh dengan keinginan yang kuat. Tanpa pasokan kekuatan ilahi, artefak ilahi tidak berhenti. Sebaliknya, ia dengan seenaknya melahap kekuatan dan aura kehidupan di lengan kanan Gong Yu. Engah. Dalam sekejap, lengan kanan Gong Yu seperti pohon layu, menyusut dengan cepat, dan akhirnya patah. Artefak ilahi masih menolak menyerah dan terus melahap aura kehidupan Gong Yu. Tidak, aku adalah tuanmu. Bagaimana kamu bisa melahap tuanmu? Berhenti, cepat berhenti. Gong Yu sangat ketakutan dan berteriak putus asa. Artefak ilahi sepertinya memahami kata-katanya dan berhenti melahapnya. Itu mengeluarkan ledakan kekuatan suci dan membuat Gong Yu terbang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Artefak ilahi berbentuk manusia berkata perlahan, dan kemudian menatap Sufang. 1463 Sufang, Mari kita lihat bagaimana kamu lolos dari bencana ini. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan dewa yang menentang surga, bisakah kamu benar-benar bertarung melawan artefak dewa yang menentang surga? Ketika Gong Yu melihat artefak ilahi berbentuk manusia mengalihkan perhatiannya ke Su Fang, dia tidak bisa menahan tawa dengan kejam. Artefak dewa berbentuk manusia perlahan bangkit dari tanah, seperti dewa yang turun ke dunia yang lebih besar. Itu tidak terlalu tinggi, tapi sepertinya mampu menembus langit. Pada saat itu, Su Fang merasakan bahaya yang mematikan. Lau dengan cepat mengingatkannya. Artefak Ilahi yang menentang surga ini belum sepenuhnya terbangun dan di dunia yang lebih besar, kekuatannya terbatas. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya muncul di dunia yang lebih besar, jadi ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Kemampuan Ilahi lainnya tidak akan banyak berguna, tetapi kekuatan dunia Yin dan Yang dan roh magis energi ungu. Kekuatan dunia Yin dan Yang dan roh magis energi ungu. Su Fang menatap kosong sejenak, lalu mengerti. Apakah kekuatan Ilahi itu? Kekuatan ilahi adalah sejenis kekuatan Dao besar yang dapat mengubah makhluk abadi menjadi dewa setelah mencapai tingkat pemahaman dan kendali tertentu. Istana Dao Langit dan Bumi Sufang adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para dewa dari berbagai dunia. Terlebih lagi, saat dunia bertunas, dunianya sendiri memiliki bentuk embrio tertentu, dan kekuatan dunia yang dilepaskannya bukan lagi kekuatan dunia yang lebih besar, melainkan kekuatan dewa. Istana Dao Langit dan Bumi milik Sufang adalah yang paling misterius dari sekian banyak Dao besar. Oleh karena itu, kekuatan dunia Yin dan Yang miliknya juga merupakan kekuatan yang luar biasa dan istimewa. Namun, itu setara dengan dewa sejati dan kekuatan suci Su Fang masih sangat lemah. Sama seperti energi sebenarnya dari dunia yang lebih kecil tidak dapat menandingi kekuatan makhluk abadi dari dunia yang lebih besar, kekuatan makhluk abadi dari dunia yang lebih besar tidak dapat menandingi kekuatan dewa. Hanya tingkat kekuatan yang sama yang memenuhi syarat untuk menghadapinya. Roh magis energi ungu dapat mengendalikan harta magis dan bahkan melahap roh artefak mereka. Bahkan jika ia tidak bisa mengendalikan atau melahap artefak dewa berbentuk manusia, itu akan memiliki efek penekan yang kuat. Meskipun artefak dewa berbentuk manusia mirip dengan dewa, itu tetap merupakan artefak dewa yang disempurnakan oleh Kaisar Surgawi. Bagi Sufang, yang memiliki roh magis energi ungu sempurna, itu adalah kelemahan yang fatal. Di dunia besar, berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk melawan dewa? Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Sufang; sebaliknya, ada keinginan kuat untuk berjuang. Gong Yu mencibir dengan nada menghina. Menurutnya, Su Fang hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan mencoba melawan artefak seperti dewa, membelanjakan. Melihat Su Fang, mata artefak ilahi sekali lagi memancarkan cahaya menakutkan yang dapat menghancurkan kehampaan. Kamu ingin menekan Su Fangku hanya dengan tatapanmu. Su Fang berteriak dingin dan mengaktifkan benih dunia. Kekuatan dunia Yin yang meledak dan memadat menjadi aura pertahanan yang kuat di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mendorong rohki Dharma Ungu secara ekstrim. Ki ungu misterius mengelilingi tubuhnya, melepaskan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat membuat harta dharma manapun tunduk padanya. Ledakan, ledakan. Aura Sufang hancur lapis demi lapis, tapi tidak sepenuhnya runtuh. Sebaliknya, cahaya pupil artefak ilahi telah memudar. Kekuatan ilahi dari Rohki Dharma ungu juga membuat artefak dewa berbentuk manusia bergetar. Ia berada di ambang kehancuran. "Dewa, kamu memiliki kekuatan dewa. Harta dharma apa yang ada di tubuhmu itu?" Ditekan dan ditelan olehnya, Dirangsang oleh kekuatan ilahi dari roh Ki Dharma Ungu, kesadaran artefak ilahi menjadi lebih jelas. Meski suaranya masih terputus-putus, namun maknanya bisa diungkapkan dengan jelas. Penuh ketakutan dan kepanikan. Gong Yu, yang berdiri di samping, terkejut. Su Fang berteriak pada artefak dewa berbentuk manusia, serahkan padaku. Aku akan membantumu bangkit sepenuhnya dan menjadi artefak dewa sejati. Kirim padamu, di dunia ini, tidak ada manusia yang memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Meskipun Anda memiliki kekuatan dewa dan harta dharma dapat menekan saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat saya tunduk kepada Anda. Dalam suara dingin artefak dewa berbentuk manusia, ada kesombongan tertinggi. Lagi pula, aku bukan artefak ilahi. Aku adalah dewa. Setelah menelanmu, kesadaran dan kemampuan fisikku akan sepenuhnya terbangun. Aku akan menjadi dewa sejati dan tidak lagi menjadi harta karun Dharma yang tak bernyawa. Artefak ilahi berbentuk manusia tiba-tiba mengambil langkah maju. Dalam sekejap, ia tiba di depan Su Fang dan langsung meninju. Karena terlalu cepat, menimbulkan riak di angkasa. Bahkan sulit bagi orang untuk melihat sosoknya sangat cepat. Untungnya, tubuh fisik Sufang telah mencapai alam kesempurnaan agung. Ini memberinya kecepatan reaksi yang jauh melampaui kultivator biasa. Kemampuan tubuh sejati penakluk naga segera diaktifkan. Sebelum artefak dewa berbentuk manusia bisa membunuhnya, dia dengan cepat berubah menjadi manusia naga. Faktanya, kekuatan tubuh berlian raksasa miliknya bahkan lebih kuat daripada tubuh sejati penakluk naga. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya sekarang adalah karena di satu sisi, waktunya tidak cukup. Di sisi lain, menggunakan tubuh berlian raksasa akan menghabiskan yang ki dalam jumlah besar. The Origin Secret Mirror adalah kartu truf terhebatnya. Mengaktifkan cermin membutuhkan yang qi. Oleh karena itu, Su Fang harus mempertahankan yang qi pada kondisi puncak. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk melawan artefak ilahi yang menakutkan ini. Ledakan. Setelah tabrakan yang menghancurkan bumi, tangan dan lengan kanan Su Fang hancur oleh kekuatan yang sangat besar dan kuat. Tubuhnya dengan keras dikirim terbang ratusan kaki jauhnya. Dia menabrak pilar batu yang menopang aula pemurnian harta karun. Ola itu berguncang hebat, hampir runtuh, dan pilar-pilar batunya juga dipatahkan dengan paksa. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Su Fang hancur. Meridian dan organ dalamnya juga terluka parah. Kamu tidak tahu arti kematian. Gong Anda sangat senang. Tanpa diduga, di saat berikutnya, suara darah mengalir di tubuh Su Fang terdengar, lalu dia melompat dari tanah dan berdiri di sana dengan bangga. Vitalitas yang melimpah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia memiliki aura mendominasi yang berdiri dengan bangga di langit dan bumi. Selain wajahnya yang sedikit pucat, dia tidak terlihat terluka parah sama sekali. Mata Gong Yu dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan mata artefak dewa berbentuk manusia tanpa emosi itu bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Karena kamu tidak mau tunduk padaku dan ingin melahapku, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Su Fang membalik tangan kanannya dan cermin suci asal muncul di tangannya. Dia mengangkat cermin dan mengarahkannya ke artefak dewa. Merasakan aura cermin, artefak ilahi berbentuk manusia mengungkapkan ekspresi terkejut dan ketakutan yang sama seperti manusia. Suaranya juga bergetar. Tidak mungkin, di dunia ini, bagaimana bisa ada artefak dewa yang lebih kuat dariku? Artefak Ilahi. Su Fang sebenarnya memiliki artefak dewa, tingkatnya lebih tinggi dari artefak dewa berbentuk manusia. Gong Yu benar-benar tercengang. Artefak dewa berbentuk manusia berkata dengan dingin, "Kamu bahkan tidak bisa melawanku. Bagaimana kamu bisa mengaktifkan artefak dewa yang lebih kuat dariku?" Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Su Fang mengirimkan sinar kekuatan sembilan matahari ke cermin. Dalam sekejap, Cahaya merah keluar dari cermin dan mendarat di artefak dewa berbentuk manusia, kemudian dengan cepat terbakar menjadi sembilan yang api sejati. Roh hukum Ki Ungu menjadi sempurna. Kekuatan sufang dalam mengaktifkan artefak ilahi meningkat pesat. Selain itu, menjadi lebih mudah baginya untuk menggunakannya. Kamu sebenarnya bisa mengaktifkan artefak dewa. Artefak dewa berbentuk manusia berteriak kesakitan di bawah kekuatan dewa cermin. Ia terus-menerus berjuang dan melawan. Namun, betapapun menantangnya surga, bagaimana ia bisa melawan kekuatan ilahi dari cermin suci asal? Di bawah kekuatan pemurnian sembilan yang api sejati, tanda misterius muncul di tubuhnya. Itu bukanlah tanda abadi, tapi tanda ilahi dari tanda abadi yang melampaui. Di antara tanda-tanda ilahi itu, kidan dan darah yang telah menyatu dengan Gong Yu segera dibakar oleh sembilan api sejati. Engah. Merasa bahwa hubungan dengan artefak dewa berbentuk manusia telah terputus, kesadaran roh primordial Gong Yu juga rusak. Dia memuntahkan seteguk darah, aura aslinya yang lemah turun lagi, dan dia berada di ambang kematian. Su Fang berteriak dengan dingin, kamu akan tunduk secara sukarela, atau disempurnakan oleh artefak ilahi tertinggiku. Kamu yang memutuskan sendiri. Aku tidak akan tunduk, dan jika aku tunduk padamu, kamu akan dihukum oleh surga. Bahkan jika kamu memiliki artefak Dewa Cermin ini, kamu tidak akan bisa lepas dari hukuman kehendak surga. Kata-kata artefak Dewa berbentuk manusia itu mengejutkan Su Fang. Lau berkata dari batu giok darah, Su Fang, artefak ilahi itu benar. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Artefak ilahi ini belum lahir, tetapi telah menarik perhatian kehendak langit. Ia ingin menjatuhkan hukuman surgawi. Jika dia benar-benar menyatu dengan artefak ilahi, itu pasti akan menarik hukuman surgawi. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki pemeliharaan tertinggi yang dibawa oleh roh hukum Ki Ungu, roh hukum Ki Ungu belum mencapai titik di mana hukuman surgawi tidak dapat diterapkan. Akan sulit bagi cermin suci asal untuk menolak kekuatan hukuman surgawi. Selama dia memikirkan pemandangan yang digambarkan oleh Kaisar Besar Musim Semi Kuning, Su Fang bergidik. Bagaimana aku bisa rela menyerah begitu saja? Tentu saja Su Fang tidak mau. Siapa yang rela menyerahkan artefak ilahi yang menantang surga? Aku bisa membuat kesepakatan denganmu. Di bawah kekuatan ilahi yang membara dari cermin, suara artefak ilahi berbentuk manusia dengan cepat menjadi jauh lebih lemah. Kamu hanyalah artefak dewa yang baru lahir. Apa yang harus kamu lakukan untuk membuat kesepakatan denganku? Su Fang mau tidak mau menganggapnya sedikit lucu. Meskipun kesadaran artefak ilahi baru saja terbangun, kecerdasan spiritualnya tidak rendah. Saya membutuhkan kekuatan ilahi Anda dan esensi darah di tubuh Anda yang penuh vitalitas. Hanya dengan begitu, kesadaran dan kemampuan fisik saya dapat terbangun sepenuhnya. Intinya, apa yang bisa saya dapatkan sebagai imbalannya? Jika aku menyatu dengan esensi darahmu, saat kamu menjadi dewa sejati, kamu bisa menjadi tuanku. Akan sulit bagiku untuk menolak kendalimu. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa setelah menyatu denganmu, kamu akan memberiku hukuman surgawi? Selanjutnya, segera setelah Anda meninggalkan tempat ini dan bersentuhan dengan alam, Anda akan merasakan kehendak Dao surgawi. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat menolak hukuman surgawi? Artefak Ilahi berbentuk manusia berkata, "Saya dimurnikan oleh manusia dan melawan reinkarnasi Dao surgawi. Dao surgawi akan menghancurkan saya dan orang yang memurnikan saya sebelum saya lahir. Sekarang saya sudah lahir, berarti keberadaan saya masuk akal. Kehendak Dao surgawi juga akan mengizinkan keberadaan saya dan tidak akan menjatuhkan hukuman surgawi." Prinsipnya sangat sederhana. Misalnya, Budidaya para kultivator pada awalnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Dao surgawi. Karena itu, hukuman surgawi akan dijatuhkan. Namun, begitu seorang kultivator melampaui hukuman surgawi, itu berarti mereka telah memperoleh pengakuan atas kehendak Dao surgawi. Namun, samar-samar aku bisa merasakan bahwa dunia ini tidak bisa menampungku. Setelah kesadaran dan kemampuan saya sepenuhnya terbangun, saya akan segera meninggalkan dunia ini dan pergi ke dunia tingkat yang lebih tinggi. Jadi, setelah kamu menjadi tuanku, kamu hanya perlu tinggal di sini selama jangka waktu tertentu dan menghindari perasaan oleh kehendak dao surgawi. Begitu saya meninggalkan dunia ini dan tidak lagi berada di sisi Anda, kehendak dao surgawi tidak akan memperhatikan Anda. Begitu Anda menjadi makhluk ilahi, Anda akan dapat benar-benar mengendalikan saya dan kehendak dao surgawi tidak akan menjatuhkan hukuman surgawi. Su Fang tertawa tanpa sadar. Saya harus menyerahkan kekuatan dan vitalitas saya yang berharga, tetapi Anda memberi saya janji kosong ini. Bahkan jika kamu pergi ke surga segudang, apakah kamu pikir aku akan pergi ke sana untuk menemukanmu? Di dunia yang hebat, berapa banyak orang yang bisa melampaui puncak dan keluar dari ujung dunia? Kekuatan Anda sangat lemah, tetapi Anda memiliki kekuatan yang hanya dimiliki oleh makhluk dewa. Oleh karena itu, saya dapat menyimpulkan bahwa teknik kultivasi yang Anda kembangkan memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk memungkinkan Anda menjadi makhluk dewa. Selain itu, saya juga punya cara untuk meningkatkan peluang Anda menjadi dewa. 1464 Maksudmu, metode yang digunakan Kaisar Tianbao untuk memurnikanmu adalah Dao Agung pemurniannya. Mata Sufang tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Jantungnya berdetak kencang. Jadi manusia yang memurnikanku disebut Kaisar Tianbao. Aku akan mengingat nama ini. Artefak Ilahi berbentuk manusia berkata dengan lemah. Dao Agung pengerjaan yang Anda bicarakan adalah Dao Agung pengerjaan yang Kaisar Tianbao masukkan ke dalam Dao Agung pengerjaan. Dia menyempurnakan dan mengembangkan Artefak Ilahi seperti manusia. Meskipun saya tidak tahu, saya adalah Dao Agung pengerjaan. Dao Agung adalah saya, dan proses kelahiran saya juga merupakan proses pengerjaan Dao Agung. Aku akan memberitahumu segalanya tentangku. Kamu dapat sepenuhnya memahami Dao Agung pemurnian Kaisar Tianbao dariku. Karena saya dapat dimurnikan dari materi tak bernyawa menjadi makhluk ilahi, Anda juga dapat mengembangkan Dao Agung pemurnian dan menjadi makhluk ilahi. Suara dingin dan tanpa emosi artefak dewa berbentuk manusia itu penuh godaan bagi Sufang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Makhluk abadi manakah yang tidak ingin mencapai puncak dunia makro, keluar dari dunia makro, dan pergi ke dunia segudang yang legendaris? Su Fang mengembangkan sembilan transformasi sembilan matahari dan mengembangkan istana dao langit dan bumi. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi makhluk ilahi. Apalagi kemungkinannya sangat tinggi. Namun, jalur kultivasi sangatlah sulit. Tidak ada yang bisa yakin 100%. Sekalipun peluangnya kecil, para kultivator akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memperjuangkannya. Mereka bahkan akan membayar harganya dengan nyawa mereka. Dao besar pemurnian Kaisar Tianbao adalah mengolah tubuhnya sebagai artefak Dao. Dia mengolah dirinya menjadi artefak ilahi. Dao besar pemurnian yang dipahami Kaisar Tianbao jelas lebih rendah daripada transformasi sembilan Matahari sembilan yang dapat mengolah Roda Yin yang Dao. Bagaimanapun juga, Kaisar Tianbao adalah seorang kultivator dari dunia makro. Terlebih lagi, grid Dao of Refining miliknya tidak sempurna. Dia masih membutuhkan generasi yang tak terhitung jumlahnya dan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakannya. Namun, grid Dao of Refining sangat tinggi. Itu jauh lebih unggul dari teknik budidaya apapun di dunia makro. Ini akan sangat membantu Su Fang dalam mengembangkan transformasi sembilan Matahari Sembilan dan mengembangkan dunianya sendiri. Bahkan jika dia dapat memahami beberapa hal berguna darinya, itu akan membantu Su Fang menghindari banyak jalan memutar menuju Puncak Dao Agung. Dan Su Fang hanya perlu membayar sebagian dari esensi darahnya dan kekuatan dunia Yin Yang. Kesepakatan ini sama sekali tidak merugikan. Mengenai naik ke sepuluh ribu alam dan benar-benar mengendalikan artefak ilahi berbentuk manusia, Su Fang tidak menganggapnya serius. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Su Fang menyingkirkan cermin primordial dan berkata dengan tegas, "Saya setuju dengan persyaratan Anda." Itu bagus sekali. Setelah dibakar oleh kekuatan suci cermin, tubuh artefak dewa berbentuk manusia itu ditutupi dengan bekas lelehan, tapi dia tampak baik-baik saja. Dia segera duduk bersila di tanah dan memejamkan mata. Su Fang mengaktifkan benih dunia dan melepaskan kekuatan dunia yin dan yang untuk menyelimuti artefak dewa berbentuk manusia. Pada saat yang sama, dia juga mengekstraksi sebagian dari esensi darahnya dan mengubahnya menjadi cahaya berdarah, terus menerus menyuntikkannya ke dalam tubuh artefak dewa berbentuk manusia. Dalam sekejap, kekuatan hidup artefak dewa berbentuk manusia 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Daging, darah, dan tulang yang dimurnikan dari berbagai bahan menjadi sangat hidup. Kekuatan ilahi juga dengan cepat mengalir melalui meridian yang terbentuk dari berbagai jejak pada saat yang sama, esensi darah Sufang juga menyatu ke dalam artefak ilahi, memungkinkan dia memiliki hubungan darah dan daging pada tingkat tertentu dengan artefak ilahi. Esensi darah dan kekuatan sucimu sangat berbeda; itu membuatku merasa sangat nyaman. Kesadaranku akan segera terbangun sepenuhnya, dan berbagai kemampuan yang tersembunyi di tubuhku akan segera terstimulasi. Setelah memperoleh kekuatan agung dunia Yin dan Yang dan kekuatan esensi darah Sufang, kesadaran artefak ilahi secara bertahap terbangun sepenuhnya. Tubuhnya seperti dunia yang sunyi, dan mulai beredar tanpa henti. Sufang juga menghabiskan banyak tenaga hidupnya dan kekuatan dunia Yin yang untuk ini. Jumlah kekuatan hidup dan kekuatan suci yang dibutuhkan agar artefak dewa berbentuk manusia dapat bangkit sepenuhnya terlalu menakutkan. Jika bukan karena tubuh fisik sempurna, Sufang, tubuh sejati, trate hitam, tubuh sejati penakluk naga, dan kemampuan lainnya, serta yang kini tubuhnya yang memberinya kekuatan hidup yang luar biasa besarnya, dia akan tersedot hingga kering. Oleh artefak dewa berbentuk manusia dalam waktu singkat. Ketika Gong Yu melihat adegan ini, kepercayaan dirinya sekali lagi mendapat pukulan berat. Dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan obat dari pil esensi ilahi untuk membangkitkan artefak ilahi. Jelas sekali, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia bahkan berpikir di benaknya bahwa dibandingkan dengan Su Fang, dia hanyalah lelucon. Kekuatan Su Fang di dunia Yin yang hampir habis, dan kekuatan hidupnya hampir mencapai batas yang dapat dia tanggung. Pada saat ini, artefak dewa berbentuk manusia tiba-tiba berhenti menelan. Setelah hening beberapa saat di tubuhnya, aura menakjubkan meledak dan membubung ke langit. Di bawah aura menakutkan ini, pesona di atas aula pemurnian harta karun hancur, dan sebuah lubang besar muncul di atasnya, memperlihatkan kekosongan di luar. Dengan bantuan kekuatan kuat dunia yin yang dan kekuatan hidup sufang, artefak ilahi yang menantang surga ini akhirnya terbangun sepenuhnya. Pada saat ini, artefak dewa berbentuk manusia memiliki aura kehampaan. Ia tampak seperti orang biasa, tetapi tubuh fisik sempurna sufang dapat merasakan bahwa tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Setelah meledak, ia bahkan dapat membunuh Yang Mulia Abadi yang tiada taranya seperti Guru di Zen dan Yang Mulia Jising. Sekarang, saatnya aku memenuhi janjiku, kata artefak dewa berbentuk manusia itu. Kata artefak ilahi humanoid, meski suaranya masih kaku dan dingin, namun tidak lagi sejelas dulu. Su Fang melepaskan sehelai yang abadi dan memasuki bukaan ilahi artefak ilahi itu. Artefak ilahi berbentuk manusia membuka bukaan dan kesadaran ilahi, memadatkan ingatannya menjadi gambaran mental dan memungkinkan Su Fang menguraikan semuanya. Artefak Ilahi ini baru saja lahir, namun telah membentuk roh asli sejak lama, namun telah berada dalam kondisi hibernasi. Seluruh proses Kaisar Tianbao menyempurnakan Artefak Ilahi, termasuk bagaimana penguasa istana sekuler tanpa batas membunuh Kaisar Tianbao dan mencoba menyatu dengan Artefak Ilahi, dapat dilihat dalam ingatan Artefak Ilahi. Cara pemurnian yang hebat. Setelah menyaring dan mengatur ingatan Artefak Ilahi, Su Fang akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang cara pemurnian hebat Kaisar Tianbao. Dia sangat mengagumi Kaisar Tianbao bahkan lebih dari guru spiritual berkabut yang menciptakan pencerahan etiril. Seorang pemurni dari dunia makro telah menciptakan jalan hebat. Sosok tak tertandingi seperti itu belum pernah ada sebelumnya, dan dia yakin tidak akan pernah ada sosok lain di masa depan. Seperti yang dikatakan Luo, jika Kaisar Tianbao dapat memasuki dunia segudang dan memiliki cukup waktu untuk mengembangkan dan memperbaiki jalan pemurnian hebat, dia pasti akan mampu mencapai puncak dunia segudang. Sayangnya, Kaisar Tianbao telah menciptakan cara pemurnian yang hebat, namun dia tidak memiliki umur untuk mengolahnya sendiri. Dia hanya bisa menunjukkan bakatnya yang tiada taraf dengan menyempurnakan artefak ilahi ini. Jelas mustahil untuk memahami cara pemurnian hebat hanya dengan ingatan artefak ilahi. Su Fang melepaskan yang abadi dan memasuki dunia batin artefak ilahi. Kaisar Tianbao yang hebat, dia sungguh luar biasa. Su Fang tidak menyangka akan melihat lapisan formasi dewa yang kompleks dan pola dewa ketika dia memasuki dunia batin artefak dewa. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa sadar kembali. Artefak ilahi memberi Sufang perasaan bahwa itu adalah dunia yang besar, dan itu adalah dunia dengan dunianya sendiri sama dengan N garis bawah R. Sejumlah besar formasi, formasi ketuhanan, cetakan tangan, pola ketuhanan, dan pola abadi saling terkait membentuk dunia yang luas. Dengan tingkat kultivasi Sufang saat ini, bahkan dengan roh ki Dharma ungu, dibutuhkan setidaknya 100.000 tahun untuk menguasai semuanya. Selain itu, dia tidak dapat memahami beberapa formasi ilahi dan pola ilahi yang mengandung kekuatan arcane. Su Fang hanya bisa mengandalkan yang abadi yang kuat dan kokoh serta persepsi kesempurnaan agung yang disempurnakan untuk secara paksa menghafal dunia yang begitu luas. Su Fang tenggelam dalam dunia batin artefak ilahi, melupakan segala sesuatu di dunia luar. Dia bahkan tidak memperhatikan kekuatan hidup yang dikonsumsi, kekuatan dunia yin yang, Gong Yu yang setengah mati di aula utama, atau master di zen dan para ahli di aula Grand Star yang dapat kembali kapan saja sekitar sepuluh tahun berlalu seperti ini. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kelelahan yang tiada taraf, namun matanya berkedip dengan cahaya yang penuh dengan kebijaksanaan. Setelah sepuluh tahun bekerja keras, Su Fang akhirnya berhasil menghafal secara paksa semua yang ada di dalam artefak dewa. Namun, jika dia ingin memahaminya sepenuhnya dan menemukan cara pemurnian yang lengkap, dia perlu berkultivasi langkah demi langkah seperti yang dia lakukan dengan metode kultivasi lainnya. Begitu dia menguasai cara hebat dalam memurnikan senjata Kaisar Tianbao, Su Fang akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Pertama, keterampilan pemurnian Su Fang akan membuat lompatan. Ditambah dengan kemampuan Rocky Dharma Ungu, tidak butuh waktu lama baginya untuk berdiri di puncak dunia makro. Manfaat terbesarnya adalah mengembangkan jalan hebat dalam memurnikan senjata akan sangat membantu Su Fang dalam mengembangkan sembilan perubahan sembilan matahari, pemahamannya tentang jalan surgawi, dan hukum alam, serta dunianya sendiri. Meskipun Su Fang tidak memperoleh artefak ilahi apapun, dia memperoleh metode kultivasi jalan agung yang mendalam. Ditambah dengan fakta bahwa roh Kidarma Ungu miliknya telah menjadi sempurna, dan dia juga memperoleh kayu naga melingkar, perjalanan ke istana sekuler tanpa batas ini dapat dikatakan telah memperoleh banyak hal, jauh lebih banyak daripada petualangan sebelumnya. Artefak dewa berbentuk manusia tiba-tiba berkata, Su Fang, aku sudah benar-benar terbangun sekarang, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku juga harus pergi dari sini dan pergi ke dunia yang lebih tinggi. Saya harap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Jika kamu bisa melampauiku pada saat itu, aku akan benar-benar mengakui kamu sebagai tuanku dan mematuhi perintahmu. Su Fang mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Saya yakin hari itu akan tiba. Saya menantikan hari itu. Siapa namamu?" Saat ini, Su Fang tidak lagi menganggapnya sebagai senjata ajaib, tetapi sebagai dewa. "Saya adalah harta unik surga dan bumi. Manusia yang memurnikan saya disebut Kaisar Tianbao." Nama saya Tian Bao. Mata artefak ilahi berbentuk manusia bersinar dengan cahaya yang tenang dan hangat. Tian Bao di tiga alam, harta karun yang unik, bukan dewa yang unik. Tian Bao ledakan, 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 ledakan. Saat Tian Bao hendak meninggalkan Istana Sekuler Tanpa Batas, suara yang menggemparkan datang dari luar istana menyebabkan seluruh istana berguncang dengan hebat. Alam abadi, tempat Istana Sekuler Tanpa Batas berada, berada di ambang kehancuran karena penghalang dan segelnya dirusak satu demi satu. Allah Grand Star datang begitu cepat. Laki Star Immortal Venerate dan Yun Kiao membawa begitu banyak Immortal Venerate bersama mereka, termasuk Immortal Venerate yang tak tertandingi yang setara dengan Immortal Frozen Dream. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menggabungkannya dengan asal dunia dari istana dunia sekuler tanpa batas. Dia bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di luar, dan ekspresinya langsung berubah. 1465 Kali ini, Yang Mulia Abadi Jising kembali dengan tiga Yang Mulia Abadi. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua botak dengan hidung bengkok dan mata tajam, seperti burung lang. Su Fang dapat mengetahui dari auranya bahwa kultivasi lelaki tua ini setara dengan Frozen Dream. Sosok yang tiada taranya setidaknya adalah Grand Elder di Grand Star Hall. Dua yang mulia abadi lainnya berada pada level yang sama dengan yang mulia abadi Jising. Di dunia makro, yang mulia abadi adalah makhluk tertinggi di antara dewa. Mereka berdiri di puncak dunia makro. Fakta bahwa Great Star Hall telah mengirimkan empat dari mereka sekaligus merupakan bukti betapa kuatnya mereka. Selain itu, Yang Mulia Abadi Jising telah membawa lebih dari seratus ahli bersamanya. Dua puluh dari mereka berada di Saint Immortal Realm. Dengan begitu banyak ahli, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat di alam abadi manapun, apalagi di alam abadi yang terpencil di tepi dunia makro. Jelas sekali, mereka bertekad untuk mendapatkan artefak ilahi. Ketika Yang Mulia Abadi Jising dan Yun Kiao memasuki Istana Sekuler Tanpa Batas, Su Fang telah membuka segel dan batasan di sepanjang jalan, memungkinkan mereka memasuki Aula Pemurnian Artefak. Kali ini, tanpa Su Fang yang memimpin, rombongan oleh Grandstar memaksakan jalan mereka dengan kemampuan surgawi yang sombong dan kuat. Mereka tidak peduli dengan runtuhnya alam abadi tempat Istana Sekuler Tanpa Batas berada. Jelas, mereka ingin pergi ke Artifak Refining Hall sesegera mungkin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pria tua botak dari Grandstar Hall mengambil langkah demi langkah semua segel dan penghalang di depannya hancur lapis demi lapis di bawah auranya. Batas alam abadi juga runtuh. Belenggu star abis mengikis alam abadi, menyebabkan asal dunia istana sekuler tanpa batas mengalir menjauh. Tanpa perlindungan batas, benua dengan cepat berubah menjadi reruntuhan yang sunyi. Su Fang mengangkat alisnya, ini akan merepotkan. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini untukmu sebelum kita berangkat. Artefak surgawi berbentuk manusia, harta karun surgawi berkata dengan dingin dan duduk bersila di tanah lagi. Su Fang santai dan memandang Gong Yu. Sudah waktunya untuk berurusan dengan istana Tuan Muda Ilahi ini. Setelah 10 tahun pemulihan, Gong Yu telah memulihkan sebagian vitalitasnya. Namun, karena hilangnya lengan kanan dan ki, alam abadi manapun dapat membunuhnya dengan kekuatannya saat ini. Melihat yang mulia abadi Su Fang, Gong Yu terkejut. Su Fang, saya selalu bersikap sopan kepada Anda. Su Fang, tanpa saya, Anda tidak akan memasuki istana tanpa saya. Anda, tanpa saya, Anda tidak akan masuk istana telah memasuki istana sekuler. Kamu mengapa Su Fangyu? Anda, mengapa? Anda adalah terjemahan ketika Anda ketika saya. Kamu apa? Anda, terjemahan terjemahan Fang ar terjemahan 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 mengapa? Anda membuat perjanjian dengan saya untuk datang ke istana sekuler tanpa batas. Apakah kamu tidak berniat membunuhku? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Terjemahan, terjemahan abadi, terjemahan dibandingkan, terjemahan terjemahan abadi, dewa abadi abadi. Namun, dia telah mengalami terlalu banyak bahaya dan melihat terlalu banyak kultivator yang kejam dan tanpa ampun. Dia telah lama mengasah hartnya sedingin besi. Gong Yu adalah orang yang licik dan kejam. Dia tidak lebih lemah dari Yan Sensin dan Huang Lingyao. Jika dia selamat, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan di masa depan? Terlebih lagi, Gong Yu telah menyaksikan banyak rahasia Su Fang di aula pemurnian harta karun, terutama cermin suci asal. Bagaimana Su Fang bisa membiarkan ancaman seperti itu tetap hidup? Gong Yu buru-buru berkata, pada saat itu, kamu rendahan dan lemah. Kamu memiliki bulu istana di tanganmu, jadi masuk akal bagiku untuk membunuhmu. Rendah dan lemah, kamu bisa membunuhku sesuka hati. Su Fang mencibir, saat ini, di mataku, kamu sama seperti caramu memandangku di masa lalu. Kamu seperti semut, masuk akal jika aku membunuhmu. Astaga! Tubuh Su Fang hancur dan berubah menjadi laut darah mata air kuning. Darah bergolak dan menelan Gong Yu. Gong Yu mampu mengembangkan lengan dewa, sehingga esensi kehidupan di tubuhnya berlimpah secara alami. Itu tidak kalah dengan ahli sembilan dao alam Saint Immortal. Itu sempurna baginya untuk memulihkan esensi kehidupan yang telah dikonsumsinya. Mendesis. Gong Yu, salah satu dari sepuluh tuan muda agung, kepala klan Istana Ilahi, telah gugur. Su Fang mengembun di tengah darah. Kemudian, darah itu menggulung cincin penyimpanan Gong Yu dan mengirimkannya ke Su Fang. Klan Istana Ilahi memang sangat kuat. Ini sebanding dengan warisan Kaisar Agung Musim Semi Kuning di alam abadi manapun. Su Fang melihat ratusan pembuluh darah roh di cincin penyimpanan Gong Yu, serta senjata dao, pil, dan benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya ada lebih dari 30 pil esensi ilahi. Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Su Fang sangat gembira. Dia melahap tubuh Gong Yu, pil esensi ilahi, pil, dan benda spiritual untuk segera mengisi kembali energi yang dikonsumsi untuk membangkitkan harta karun surgawi. Tiga hari kemudian. Astaga, astaga. Banyak ahli dari Great Star Hall datang ke Treasure Refining Hall. Artefak ilahi. Sufang, pada saat ini, susunan spasial Aula pemurnian harta karun telah dihancurkan oleh aura kelahiran artefak ilahi. Pemandangan di dalam Aula bisa dilihat dari luar. Mata lelaki tua botak itu tiba-tiba berbinar ketika dia melihat harta karun surgawi. Dia sangat terkejut. jising yang mulia surgawi dan Yun Kiao sebaliknya memusatkan perhatian mereka pada Sufang. Mereka terkejut sesaat sebelum menjadi gembira, seolah-olah mereka tidak sengaja menangkap seekor domba gemuk. Yun Kiao menunjuk ke arah Su Fang dan berkata kepada lelaki tua botak itu, kakek, orang ini adalah Su Fang. Su Fang, Su Fang yang berani melawan Great Star Hall. Orang tua botak itu mengalihkan pandangannya dari artefak ilahi ke Su Fang. Kemudian, dia tersenyum menghina dan berkata, dia sedikit luar biasa, tapi dia tetap saja seekor semut. Apakah dia layak untuk saya perhatikan? Yun Kiao berkata, kakek, aku tidak hanya menginginkan semua artefak daunnya, tapi aku juga akan menghancurkan jalan daunnya dan menyerahkannya kepadaku. Orang tua botak itu menunjukkan ekspresi sayang dan tersenyum, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Yun Kiao terkekeh dan memandang Su Fang seperti kucing yang bermain dengan tikus. Tangkap orang ini, aku ingin dia hidup. Suara agung lelaki tua botak itu adalah, N garis bawah satu. Suara mendesing. Seorang ahli yang mulia abadi melangkah keluar dan datang ke aula pemurnian harta karun. Dia membentuk segel dan mengusir Suan Guang, mencoba membelenggu Su Fang. Artefak ilahi yang menantang surga ini milikku. Adapun lelaki tua botak itu, dia langsung menuju artefak ilahi, berniat untuk mengambilnya. Membelanjakan. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Su Fang. Itu adalah monster iblis abadi. Monster iblis abadi merentangkan tangannya dan mengusir gunting iblis abadi Yin Yang, menghancurkan belenggu ahli yang mulia abadi di Aula Bintang Besar. Yang mulia ahli abadi dari Aula Bintang Besar tidak menyangka bahwa Su Fang, yang di matanya sama lemahnya dengan ayam, akan memiliki ahli yang tiada taranya di sisinya. Dia tertangkap basah dan dengan cepat mundur ke dalam kehampaan. Namun, semuanya sudah terlambat. Retakan. Ruang itu terkoyak dan yang mulia abadi dari aula bintang besar yang baru saja melarikan diri ke dalam kehampaan meluncur lagi. Kaki kanannya dipotong oleh gunting iblis abadi yin yang dari bawah lutut. Dia menjerit nyaring dan jatuh ke tanah. Hampir di waktu yang bersamaan. Orang tua botak itu datang ke artefak ilahi. Artefak ilahi membuka matanya dan mengeluarkan cahaya yang dapat merobek kekosongan dan mengenai dada lelaki tua botak itu. Engah. Orang tua botak itu memang merupakan tokoh besar di Great Star Hall sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di dadanya. Tubuhnya bergoyang dan darah muncrat dari mulutnya. Namun, tubuhnya terdorong ke belakang oleh kekuatan hantaman secepat kilat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, lelaki tua botak itu mengirimkan lima petani yang tampak persis seperti dia. Kelima klon itu hanya sedikit lebih lemah dari lelaki tua botak itu. Namun, mereka semua memiliki ketinggian yang sama dengan yang mulia abadi jising. Mereka menyerang artefak ilahi tanpa takut mati ternyata lelaki tua botak itu telah mengembangkan dao besar klon yang sangat langka. Namun, kekuatan artefak ilahi jauh melampaui imajinasi semua orang. Meskipun itu dibatasi di dunia makro dan hanya bisa mengerahkan sekitar 70 hingga 80 persen kekuatannya, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh yang mulia abadi seperti lelaki tua botak itu. Seorang ahli puncak yang mulia abadi mungkin memiliki peluang. Suara mendesing. Artefak ilahi melompat keluar dari tanah. Kecepatannya sangat cepat sehingga ruang yang dilewatinya terdistorsi. Ledakan. Ledakan-ledakan, artefak ilahi tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Sebaliknya, ia melontarkan pukulan demi pukulan. Satu pukulan menghancurkan salah satu klon lelaki tua botak itu. Setelah lima pukulan, kelima klon lelaki tua botak itu dibunuh oleh artefak ilahi. Aura yang mendominasi lahir secara spontan. Setelah kesadaran dan kemampuan artefak ilahi terbangun sepenuhnya, kekuatannya sangat menakutkan. Dengan bantuan klonnya, lelaki tua botak itu menunda serangan artefak ilahi dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari aula. Namun, dengan kelima klonnya hancur, tidak hanya kekuatannya berkurang drastis, tetapi roh primordial dan kekuatan hidupnya juga terluka parah. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, ki lelaki tua botak itu melemah. Sungguh artefak ilahi yang menantang surga. Artefak itu telah sepenuhnya terbangun. Mata lelaki tua botak itu dipenuhi dengan keterkejutan, kengerian, dan ketidakpercayaan. Artefak ilahi menyerang lagi. Orang tua botak itu terkejut dan tidak berani melawan artefak ilahi yang menakutkan ini. Dia berbalik dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Artefak ilahi mengejarnya tanpa ragu-ragu. Monster Immortal Finn menyerang ahli yang mulia abadi dari Ola Grandstar dan memulai pertempuran yang menghancurkan bumi dengannya. Di sisi lain, Sufang menginjak bekas luka api dan mengulurkan sepasang sayap awan api di punggungnya. Dengan suara mendesing, dia menyerang Yun Kiao, bunuh dia. Yun Kiao akhirnya pulih dari keterkejutannya dan memerintahkan Yang Mulia Abadi Ji Xing di sampingnya. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku. Yang Mulia Abadi Ji Xing mencibir dengan jijik. Dia membentuk segel dan melepaskan pedang ki berbintang yang menyapu Su Fang seperti air pasang. Pedang reinkarnasi dunia bawah. Aura ilahi reinkarnasi meledak dari tubuh Su Fang. Pedang reinkarnasi dunia bawah muncul di sampingnya dan berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan kekuatan benih dunia dan menggabungkannya dengan kekuatan reinkarnasi untuk membentuk pusaran air yang mengejutkan dengan aura dao besar reinkarnasi. Ia menyedot steri sword milik Jising Immortal Venerate dan dengan cepat melahapnya. Kemudian, ia bereinkarnasi dan melonjak menuju yang mulia abadi Jising. Pedang reinkarnasi dunia bawah memiliki kemampuan aneh untuk mereinkarnasi aura kemampuan ilahi musuh. Di masa lalu, Su Fang masih lemah dan tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari pedang reinkarnasi dunia bawah. Sekarang budidayanya telah mencapai empat jalan alam abadi suci dan roh ki dharma mau miliknya telah menjadi sempurna. Dia dapat menggunakan kekuatan pedang reinkarnasi dunia bawah di atas tingkat ke-9. Menghadapi yang mulia abadi jising, Su Fang hanya bisa mengandalkan kekuatan artefak Dao. Oleh karena itu, dia segera menggunakan pedang reinkarnasi dunia bawah. Pedang reinkarnasi dunia bawah kaisar iblis dunia bawah memang luar biasa. Namun, dengan ranah kultivasimu, jelas bahwa kamu memiliki ide yang salah untuk menggunakan artefak Dao untuk melawanku. Ekspresi yang mulia abadi Jising berubah. Dia menggunakan manik dao artifaknya dan melepaskan steri sword yang mempesona dan tajam. Itu menghancurkan serangan balik pedang reinkarnasi dan menyapu Su Fang dengan cara yang luar biasa. Su Fang tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju dan menghadapi pedang ki secara langsung. Kamu mendekati kematian. Yang mulia abadi Jising mencibir. Tiba-tiba gelombang. Ki Ungu meledak dari tubuh Su Fang dan melepaskan aura ilahi yang membuat artefak Dao Manik Ji Sing Immortal Venerate bergetar. Lalu, Sufang melambaikan tangannya. Artefak manik dao tidak dikendalikan oleh Yang Mulia Abadi Jising dan terbang menuju Sufang. Dengan membalikan tangannya, Sufang menyimpan manik dao artefak ke dalam tubuhnya. Di bawah tatapan tercengang dari Yang Mulia Abadi Jising dan banyak ahli dari Aula Bintang Besar, dia menyerbu ke arah Yun Kiao dan mengulurkan tangan untuk meraih lehernya. 1466. Baru pada saat itulah para ahli di Hongxing Hall sadar. Namun, Yun Kiao ada di tangan Sufang. Siapa yang berani bertindak gegabah? Nona Yun berstatus bangsawan. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan menjadi musuh Balai Hongxing. Jangan melakukan hal bodoh. Yun Kiao ditangkap oleh Su Fang tepat di bawah hidung Jising yang Mulia Abadi. Jising yang Mulia Abadi terkejut dan marah, jadi dia mengancam. Apakah begitu? Nona Yun ingin membunuhku lagi dan lagi, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Olah Hongxing sangat mendominasi. Su Fang tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhku. Selain itu, jika saya melepaskannya, apakah Hongxing Hall akan bersikap sopan kepada saya? balas Sufang dengan tatapan kejam di matanya. Yun Kiao ada di tangan Sufang, tapi dia tidak panik atau panik. Sebaliknya, dia mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan hidup dan matiku? Jika kamu membunuhku, kamu, keluargamu, teman-temanmu, dan pasukanmu akan membayar harga yang mahal. Apakah kamu berani membunuhku? Su Fang mengerutkan alisnya. Yun Kiao terlihat sombong dan berteriak dengan dingin, karena kamu tidak berani membunuhku, kenapa kamu tidak melepaskannya? Kenapa aku tidak berani membunuhmu? Su Fang tiba-tiba mencibir. Kamu mencoba membunuhku, jadi wajar saja kalau aku membunuhmu sekarang. Jika Hong Sing Hall ingin membalas dendam, Su Fang akan ada untukmu. Jika Hong Sing Hall berani menyentuh keluarga, teman, atau melibatkan orang lain. Matanya yang tajam menyapu Ji yang mulia abadi dan para ahli di balai Hong Sing. Di saat berikutnya, Su Fang tiba-tiba mendorong roh Ki Dharma Ungu miliknya secara ekstrim dan melakukan teknik penyusutan kehidupan. Nasib dan ciptaan, aku mengendalikan rahasia surga. Jika aku adalah masternya, seluruh dunia akan tunduk padaku. Jika akulah masternya, seluruh dunia akan tunduk padaku. Ternyata Sufang menampilkan roh Ki Dharma Ungu dan teknik penyusutan kehidupan untuk menekan dan melahap takdir. Ki Ungu masih melekat di sekitar tubuh Sufang. Setelah meledak, itu mengembun menjadi payung awan ungu dengan luas 20 sang di atas kepalanya. Kekuatan suci tertinggi segera menyelimuti ruangan itu. Ledakan. Tampaknya ada tangan tak kasat mata yang meraih Lucky Star Immortal Venerate dan para ahli Grand Star Hall lainnya. Kemampuan ilahi apa ini? Mata Jising Immortal Venerate dipenuhi dengan keterkejutan. Dao besar yang dia kembangkan adalah Dao Bintang. Selain itu, itu adalah Dao of Lucky Stars yang sangat unik. Kemampuannya merasakan kekayaan tak kasat mata sangat tajam. Saat ini, dia merasa peruntungannya direnggut secara paksa oleh tangan tak kasat mata. Seberapa pentingkah keberuntungan bagi setiap kultivator? Dewa memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk meruntuhkan gunung dan memutus sungai. Namun, selain para penggarap jalur jahat dan jalur iblis, hanya ada sedikit penggarap yang dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Ini karena melakukan hal itu akan mengakibatkan hilangnya takdir. Jika keberuntungan seseorang sudah tidak ada lagi, tidak hanya akan merugikan budidaya seseorang, segala macam bencana dan kemalangan akan menimpa tubuhnya. Begitulah yang sering dikatakan orang, minum air dingin pun bisa membuat gigi tersumbat. Namun, keberuntungan karma adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh, itu tidak dapat ditangkap atau dikendalikan tidak ada kemampuan ilahi yang dapat merebut keberuntungan karma orang lain. Bagaimana mungkin Jising tidak terkejut ketika dia melihat Su Fang menggunakan kemampuan ilahi untuk secara paksa dan sombong merebut kekayaan para penggarap Grand Star Hall. Bintang Keberuntungan Keberuntungan Surgawi Cahaya bintang ungu putih keluar dari atas kepala Jising Immortal Venerate dan mengembun menjadi bintang yang mempesona, melepaskan aura keberuntungan yang menyelimuti tubuhnya. Ledakan Aura keberuntungan yang coba digunakan oleh Yang Mulia Abadi Jising untuk melindungi keberuntungannya hanya bertahan kurang dari satu napas sebelum hancur. Sejumlah besar keberuntungannya dijarah oleh kekuatan melahap yang tak terlihat, namun ia berhasil mempertahankan banyak keberuntungannya. Para ahli lain di Grand Star Hall tidak memiliki kemampuan ilahi seperti milik Jising Immortal Venerate. Meskipun kemampuan ilahi Sufang tidak menyebabkan kerugian besar bagi mereka, masing-masing dari mereka merasa bahwa bencana besar akan menimpa mereka. Tiba-tiba, mereka mulai panik. Ahli yang mulia abadi yang melawan monster abadi dan iblis terkunci dalam pertempuran sengit dengan monster itu tiba-tiba firasat buruk muncul di hatinya, dan dia segera mundur. Tanpa diduga, turbulensi spasial melanda dan mempengaruhi teknik gerakan ahli yang mulia abadi, menyebabkan dia terhenti sejenak. Penghalang dunia abadi tempat istana sekuler tanpa batas berada terus-menerus runtuh karena kehancuran lelaki tua botak itu, menyebabkan energi di ruang menjadi kacau. Turbulensi spasial seperti itu dapat dilihat di mana-mana, tetapi hal itu tidak terlalu mempengaruhi yang mulia abadi. Namun, itu menjadi sangat mematikan pada saat kritis pertempuran antara Yang Mulia Abadi. Monster Abadi dan Iblis memanfaatkan kesempatan itu dan meninju punggung Yang Mulia Abadi dari aula bintang besar, menyebabkan dia terluka parah dan terlempar. Pada saat ini, puing-puing besar lainnya tersapu oleh turbulensi dan menghantam Yang Mulia Abadi dari Grand Star Hall. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan monster Abadi dan Iblis mengaktifkan gunting Abadi dan Iblis Yin yang untuk memotong sepotong daging dari bahu kanannya. Bagaimana aku bisa begitu tidak beruntung? Yang mulia abadi dari Grand Star Hall sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri jauh. Namun, kemalangan tidak berhenti sampai di situ. Dia tiba di atas dunia abadi, tetapi begitu dia muncul, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan dan menyedotnya ke dalam, menyebabkan dia menghilang tanpa jejak. Di Star Abyss, yang mulia abadi tidak akan mati jika mereka tersedot ke dalam turbulensi spasial, tetapi mereka masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Rentetan kejadian yang menimpa pria ini sepertinya hanya suatu kebetulan, namun sepertinya ada kekuatan Dao surgawi yang menyebabkan semua hal tersebut terjadi. Jising Immortal Venerate dan para ahli dari Grand Star Hall berwajah pucat. Mereka memandang Sufang dengan ketakutan di mata mereka, seolah-olah dia adalah inkarnasi Dao surgawi yang mengendalikan nasib mereka. Segala sesuatu yang terjadi barusan sepertinya memakan waktu lama, namun sebenarnya terjadi dalam sekejap. Apapun cara yang kamu miliki, Grand Star Hall, gunakan semuanya. Aku, Sufang akan mengambil semuanya. Jika Anda berani menargetkan orang-orang di sekitar saya, saya, Su Fang, bersumpah akan menghapus Grand Star Hall Anda dari dunia makro. Begitu suara Su Fang memudar, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya. Retakan. Leher Yun Qiao hancur dan lautan celah ilahinya dihancurkan oleh kekuatan Su Fang. Dia meninggal di tempat. Wajah Nona Yun yang arogan dan manja dipenuhi rasa tidak percaya, keengganan, dan keputusasaan. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya Su Fang akan begitu kejam terintimidasi oleh keterampilan ilahi Su Fang yang menantang surga dan caranya yang kuat dan kejam, Jising Immortal Venerate dan para ahli dari Grand Star Hall tidak berani menghentikannya atau membalas dendam pada Yun Kiao. Ayo pergi. Su Fang memasukkan tubuh Yun Kiao ke alam Zenlong dan kemudian mengirim pesan ke roh primordial kedua miliknya. Dia kemudian terbang keluar dari istana sekuler tanpa batas yang runtuh dan ke kedalaman Star Abyss. Elder Jising, haruskah kita, seorang ahli dari Grand Star Hall bertanya kepada Yang Mulia Abadi Jising dengan hati-hati. Sementara yang mulia abadi jising ragu-ragu, sesosok tubuh terbang keluar dari area yang bergejolak. Itu adalah lelaki tua botak. Setelah dia muncul, lelaki tua botak itu terhuyung dan hampir tidak bisa berdiri di udara. Kinya tidak teratur dan wajahnya pucat. Ada banyak luka di tubuhnya yang berlumuran darah. Dia tampak seperti terluka parah. Yang mulia abadi jising dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Penatua Yun yang agung, kamu. Saya beruntung bisa bertahan hidup dan tidak akan mati untuk saat ini. Artefak dewa berbentuk manusia itu juga hilang. Artefak ilahi yang menantang surga. Setelah ia benar-benar terbangun, kekuatannya begitu menakutkan bahkan aku bukanlah tandingannya. Hanya leluhur Grand Star yang bisa menekannya. Kali ini, Grand Star Hall mencari Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Mata lelaki tua botak itu dipenuhi ketakutan saat dia tersenyum pahit. Cahaya ilahi menyapu. Yun Kiao dan ahli yang mulia abadi lainnya tidak terlihat. Dia juga tidak bisa merasakan ki mereka. Ekspresi lelaki tua botak itu langsung berubah. Di mana Yun Kiao? Nonayun dibunuh oleh Su Fang. Yang Mulia Abadi Jising menguatkan dirinya dan berkata. Kemudian dia menceritakan kepada lelaki tua botak itu apa yang baru saja terjadi. Mata dalam pria tua botak itu memancarkan niat membunuh yang tajam. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Auranya melemah dan cahaya di matanya meredup. Sepertinya aku telah meremehkan Su Fang. Kemampuan ilahi, keberuntungan, kelicikan, dan kemampuannya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Mungkin dia telah menyatu dengan artefak ilahi yang menentang surga dan sekarang berada di bawah kendalinya. Jika aku terus berbenturan dengannya, aku khawatir aula bintang besar akan hancur. Semua orang di Grand Star Hall terkejut. Beberapa dari mereka sulit mempercayai perkataan lelaki tua botak itu. Tidak peduli betapa menantangnya Su Fang, dia hanyalah seorang Saint Immortal. Penguasa wilayah surgawi yang terpencil tidak berbeda dengan orang udik di mata mereka. Pengaruh Great Star Hall tersebar di seluruh dunia, dan keseluruhan kekuatannya sangat menakutkan. Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan olehnya? Orang tua botak itu berkata dengan dingin, sekarang dunia sedang berubah, empat matahari ilahi terbit ke langit, dan sebuah bencana melanda dunia besar. Biasanya, ketika terjadi bencana, akan ada sosok tiada taraf yang akan naik ke puncak. Sosok seperti ini akan menginjak darah dan tulang ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncaknya. Menurut saya, Su Fang adalah sosok tiada taraf yang naik ke puncak saat bencana ini. Semua orang di Grand Star Hall berpikir keras. Yang Mulia Abadi Jising berkata, jika kita meminta leluhur Grand Star untuk membunuh Su Fang sebelum dia bangkit. Leluhur Grand Star adalah kekuatan penstabil Aula Grand Star. Bagaimana dia bisa bergerak kecuali ini adalah masalah hidup dan mati di Aula Grand Star. Orang tua botak itu berteriak dengan dingin dan menyela Yang Mulia Abadi Jising. Yang Mulia Abadi Jising masih tidak mau menyerah. Apakah kita akan melepaskan dendam antara Nona Yun Kiao dan Aula Grand Star? Biarkan saja. Orang tua botak itu menghela nafas dengan sedih. Dia melanjutkan, Grand Star Hall adalah kamar dagang. Bukan karena kekuatan atau pembunuhan yang membuat Grand Star Hall mampu bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi kamar dagang nomor satu di dunia besar. Itu karena cara bisnis selama bertahun-tahun, kekuatan kamar dagang telah tumbuh dan tidak lagi seperti kamar dagang. Sebaliknya, ini lebih seperti sekelompok bandit. Itu arogan dan sombong, dalam jangka panjang tidak akan lama lagi akan hancur. Berikan perintahku: mulai sekarang, tak seorang pun dari aula bintang besar diizinkan masuk ke alam abadi ini. Mereka yang melanggar perintahku akan dibunuh. Orang tua botak itu mengeluarkan perintah dengan anggun dan memimpin semua orang dari Grand Star Hall keluar dari Star Abyss. Sebelum Yang Mulia Abadi Jising pergi, dia melihat ke dalam jurang dengan keserakahan di matanya. Su Fang dan monster itu telah berada di dalam jurang selama lebih dari sepuluh hari. Dengan kekuatan mereka, sulit bagi mereka untuk terus melangkah lebih dalam. Akhirnya, mereka sampai di atas bintang yang hancur. Suara mendesing. Harta karun surgawi muncul. Di kedalaman Star Abyss, ia benar-benar berani melakukan perjalanan tanpa rasa takut melintasi ruang angkasa. Hanya saja mereka berani melakukannya. Orang itu lolos secara kebetulan sudah waktunya bagiku untuk meninggalkan dunia ini dan pergi ke dunia yang lebih tinggi. Aku di sini untuk memberitahumu, kata harta karun surgawi dengan dingin. Su Fang berkata, pergilah. Aku akan berkultivasi dalam pengasingan di sini selama seratus tahun sebelum meninggalkan Star Abyss. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu di Myriad Heavens. Saya berharap ketika kita bertemu lagi, Anda akan memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya yang sebenarnya. Harta karun surgawi meninggalkan puing-puing bintang dengan suara yang dingin, kaku, dan arogan. Su Fang memasuki dunia naga sejati. Kemudian, dia mengubah dunia naga sejati menjadi setitik debu dan mendarat di tanah. Setelah memasuki dojo budidaya, Su Fang mulai mencerna keuntungan dari perjalanan ke istana sekuler tanpa batas. 1467. Perjalanannya ke istana sekuler tanpa batas membuahkan hasil. Setelah melahap kayu naga melingkar, tubuh sejati penakluk naganya telah mengalami transformasi besar dan hampir mencapai kematangan penuh. Setelah itu, dia melahap Ungu primordial yang dihasilkan saat artefak ilahi lahir. Roh Ki Dharma Ungu akhirnya menjadi sempurna dan roh artefak akan segera bangkit. Meskipun dia gagal mendapatkan artefak ilahi yang menantang surga yang dibuat oleh Kaisar Tianbao, dia secara tak terduga memperoleh artefak pemurnian dao besar Kaisar Tianbao. Ini akan sangat membantu budidaya Su Fang di masa depan. Dia bisa menggunakan waktu langka ini untuk mencerna keuntungan ini. Pikiran Su Fang tergerak. Secercah kesadaran membawa mayat Yun Kiao kepadanya. Dia mengambil cincin penyimpanan Yun Kiao dan menghapus segelnya. Dia memisahkan sedikit kesadaran dan melihat ke dalam. Selain sumber daya dalam jumlah besar, ada berbagai jenis jamu spiritual dan jamu spiritual yang telah dikumpulkan Yun Kiao di Istana Sekuler tanpa batas. Jamur mengandung api yang dicari Su Fang juga termasuk di antara banyak item. Dengan bantuan jamur yang mengandung api, yang meridian ke-41 akan segera lahir. Fisik kaisar awan api yang sudah matang pasti akan meningkat cukup banyak berdasarkan maturasi sama dengan N garis bawah satu. Hati Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Dia segera memasukkan jamur yang mengandung api ke dalam roda yin yang dao yang dibentuk oleh 40 yang meridian dan membakarnya dengan api abadi sembilan matahari. Mendesis, mendesis. Jamur yang mengandung api segera berubah menjadi api yang menyala-nyala dan bergabung dengan api abadi sembilan matahari. Benih dunia juga mulai menyerap api dari jamur yang mengandung api, menyebabkan salah satu daun merah menyala terbakar seperti nyala api. Setelah melahap jamur yang mengandung api, tidak hanya energi yang milikku, tetapi bahkan benih dunia dan kemampuan elemen api akan meningkat. Sepertinya saya harus terus mengumpulkan ramuan spiritual berelemen api di masa depan. Akan lebih baik jika saya bisa menemukan benih api eksotis. Energi elemen api yang terkandung dalam jamur yang mengandung api sangat berlimpah dan murni. Butuh beberapa waktu sebelum bisa terserap seluruhnya. Su Fang tidak terburu-buru. Dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan menggunakan energi yang dari jamur yang mengandung api untuk mematahkan meridian ke-41. Pada saat yang sama, Su Fang menciptakan banyak klon darah untuk mengolah berbagai teknik, seperti seni menyusut kehidupan karya surgawi, wawasan sejati dunia berkabut, laut darah mata air kuning, mantra kaisar penakluk surga, teknik dragon fog, dan kodeks surga iblis dari kaum iblis. Pada saat ini, jalur pemurnian kaisar Tian Bao telah ditambahkan. Namun, dia tidak mengolahnya. Sebaliknya, dia memahami esensi dari jalur pemurnian. Metode budidaya utamanya masih sembilan yang sembilan transformasi. Pada akhirnya, jalur pemurnian hanya dapat membantu dalam mengembangkan dunianya sendiri. Berkat tubuh Sufang yang sempurna dan sembilan perubahan sembilan matahari, tubuhnya dipenuhi yang ki. Selain itu, dia telah melahap tubuh Dao Yue Jingnian, yang memungkinkan Sufang dengan sempurna menggabungkan metode kultivasi dan kekuatan ilahi dari dewa, iblis, dan iblis yang tidak dapat hidup berdampingan. Jika ada kultivator lain, bahkan yang mulia abadi, yang telah mengembangkan begitu banyak teknik kultivasi, mereka pasti akan meledak dan mati karena konflik berbagai energi. Sufang juga mengirim burung naga ke istana Dao Langit dan Bumi untuk menyerap jamur api dan yang Qi miliknya. Roh Primordial Kedua, Saudari Bai, Kaisar Vermilion, Yang Mulia Iblis Tongtian, Kura-Kura Abadi. Kemarilah. Saat Sufang berkultivasi, dia memanggil semua iblis dan monster abadi, serta Big Goblin yang kuat. Dia memberi mereka esensi kehidupan yang dimakan dan dimurnikan oleh laut darah dunia bawah untuk budidaya mereka. Hingga saat ini, Sufang belum sepenuhnya melahap tubuh Demon Sovereign Manshi. Ditambah dengan berbagai sumber daya yang dia peroleh dari Gong Yu dan Yun Kiao, serta ramuan spiritual dan ramuan yang dia peroleh dari istana sekuler tanpa batas, Su Fang tidak kekurangan sumber daya budidaya. Iblis dan monster abadi adalah kekuatan tempur Su Fang yang paling kuat. Su Fang tentu saja tidak menahan diri. Su Fang tidak pernah pelit terhadap Big Goblin yang kuat seperti bailing Kekuatan mereka tidak dapat mengimbangi peningkatan Su Fang. Oleh karena itu, Su Fang juga meningkatkan investasinya. Melihat di antara para goblin besar yang kuat, hanya kaisar bulu hijau yang hilang, suasana hati Su Fang tiba-tiba menjadi berat. Hal pertama yang akan dia lakukan setelah meninggalkan Star Abyss adalah menemukan kaisar bulu hijau. Sekitar 10 tahun kemudian, Ci, terjadi keributan besar di roda Yin Yang Dao. Dia melepas yang immortal untuk memeriksa roda Yin Yang Dao. Setelah dampak yang begitu lama, dengan bantuan energi jamur yang mengandung api, meridian ke-41 yang terkena dampak sebagian besar terbakar oleh api yang ki. Yang Meridian ke-41 akan segera lahir sama dengan N garis bawah satu. Su Fang sangat gembira atas kelahiran Yang Meridian lainnya. Oleh karena itu, dia mengumpulkan semua Yang ki di Yang Meridian dan mulai mempengaruhi Meridian luar. Pada saat yang sama, dia mendesaki sejati di tubuhnya dan kekuatan dunia Yin yang dibeni dunia untuk mengalir ke Meridian ini. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mempromosikan kelahiran Yang Meridian. Setelah ribuan tumbukan, Meridian luar berguncang dengan bunyi, pop. Kemudian, ledakan Yang Qi meledak dari Suan Guang. Itu menyapu dari meridian yang terkena dampak ke meridian pertama dan akhirnya kembali ke semua yang meridian. Meridian ke-41 berubah menjadi yang meridian seperti batu giok. Yang meridian baru berhasil lahir. Yang meridian ke-41 mendekati roda yin yang dao dan menjadi bagian darinya. Yang ki mengalir di setiap yang meridian dan akhirnya mengalir ke world seed. Daun benih dunia menjadi lebih bulat, dan tonjolan pada tangkai daun juga menjadi lebih menonjol. Seolah-olah daun-daun baru akan bertunas kapan saja seluruh istana Dao Langit dan Bumi dipenuhi dengan aura ilahi. Burung naga yang bermandikan aura ini sepertinya sangat menikmatinya. Arsip Guntur Suanming dan pedang reinkarnasi dunia bawah juga gemetar karena kegembiraan. Dia mengaktifkan badan kaisar awan api. Seluruh tubuhnya segera berubah menjadi terbakar seperti awan api. Luas, kekuatan, dan durasi awan api dua kali lebih besar dibandingkan saat baru matang. Su Fang tidak berhenti berkultivasi. Sebaliknya, ia terus melahap benda-benda spiritual berelemen api untuk menggantikan yang ki yang dikonsumsi hingga melahirkan yang meridian ke-41. Dia terus menetap dalam kondisi budidaya. Su Fang terus memahami dao besar pemurnian dari ingatan harta karun surgawi artefak ilahi dan dunia batin tubuhnya. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang budidaya dao surgawi tertinggi miliknya. Dao agung pemurnian kaisar harta karun surgawi memang luar biasa. Namun, yang terbaik adalah memastikannya sebelum saya berani berkultivasi. Su Fang segera memisahkan jiwa yang baru lahir dan memasuki alam suci asal. Ia tidak berani melakukan kesalahan sedikit pun dalam berkultivasi. Oleh karena itu, Su Fang berencana mencari wanita misterius itu untuk memastikan pemahamannya terlebih dahulu. Di ruang misterius cermin kuno berwarna merah tua, Su Fang sudah bisa berjalan dan bahkan terbang perlahan di udara. Perubahan seperti itu mengejutkan Su Fang. Manfaat yang dibawa oleh Rocky Dharma Ungu dan peningkatan alam kultivasinya serta yang meridian sangat mengurangi belenggu ruang cermin pada dirinya. Dia tidak jauh lagi dari kemampuan untuk benar-benar mengendalikan cermin. Senior, ada yang ingin kutanyakan. Su Fang mengaktifkan yang ki dan berpikir, lalu menunggu wanita misterius itu muncul. Dalam waktu kurang dari dua jam, sembilan yin dingin ki yang familiar muncul entah dari mana. Suara wanita misterius yang familiar terdengar samar-samar di sekitar Su Fang. Ada apa? Eh, kamu sebenarnya lahir 41 yang meridian. Menurut kecepatan Anda, Anda sebenarnya dapat memiliki 41 yang meridian dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Luar biasa, Anda memang luar biasa. Su Fang juga senang menerima pujian wanita misterius itu. Bicaralah, apa yang tidak kamu mengerti? Su Fang berkata, saya secara tidak sengaja memperoleh metode budidaya dao besar yang disebut dao besar pemurnian. Saya memperoleh pemahaman darinya dan berencana untuk mengolah dan memahami esensinya untuk membantu transformasi sembilan matahari. Suara wanita misterius itu tiba-tiba menjadi serius. Ada banyak pandai besi yang mengolah dao besar pemurnian. Apa istimewanya dao besar pemurnian yang Anda peroleh? Bagaimana hal itu bisa membantu transformasi sembilan matahari? Dalam jalur kultivasi, seseorang tidak boleh menggigit melebihi kemampuan mereka untuk mengunyah. Ini adalah tabu besar bagi para kultivator sama dengan N garis bawah satu. Sufang dengan cepat berkata, Senior, dao agung pemurnian diciptakan oleh Kaisar Harta Karun Surgawi yang memurnikan rohki Dharma Ungu. Sungguh luar biasa, silakan lihat. Seorang pandai besi yang memurnikan rohki Dharma Ungu. Orang ini sangat luar biasa. Dao besar yang dia ciptakan mungkin memiliki beberapa trik. Biarkan saya melihatnya. Suara wanita misterius itu menjadi lebih serius. Su Fang melepaskan pikirannya dan dirasakan oleh wanita misterius itu. Setelah menguraikan dao besar pemurnian, wanita misterius itu terdiam sejenak sebelum berkata, ceritakan padaku tentang pemahamanmu. Su Fang tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan apapun dari nada suara wanita misterius itu. Dia merasa tidak nyaman saat menceritakan pemahamannya. Yang disebut dao agung pemurnian adalah mengolah tubuh sebagai artefak dao. Tubuh manusia adalah istana Dao Langit dan Bumi. Dengan kekuatan elemen api, seseorang dapat terus memurnikan tubuh dan mengolah lima elemen juga sebagai kekuatan dan hukum di luar lima elemen. Dari sana, seseorang dapat membentuk dunianya sendiri dan akhirnya melangkah ke puncak kultivasi. Adapun transformasi sembilan matahari dan benih dunia, saya sangat mirip dengan Dao Besar Pemurnian Meridian yang saya dan benih dunia membentuk istana Langit dan Bumi Dao. Benih dunia berisi berbagai kemampuan tubuh asliku. Ketika benih dunia akhirnya tumbuh menjadi pohon dunia, energi alam semesta dan hukum Dao besarlah yang mengatur energi. Ada banyak Dao besar di tiga alam: Dao besar kayu, Dao besar bumi, dan Dao besar lima elemen lainnya. Ada juga Dao besar kaisar, Dao besar pedang, Dao besar alkimia, artefak, arai, dan Dao besar lainnya dari jiwa esensi, avatar, tubuh, kematian, dan Dao besar lainnya. Ada juga grid Dao yang tak terhitung jumlahnya yang tidak diketahui. Pembudidaya Dao besar yang berbeda dapat mencapai ketinggian yang berbeda di jalur kultivasi. Beberapa dao besar hanya bisa berlama-lama di kaki gunung. Beberapa dapat mencapai setengah jalan mendaki gunung. Beberapa merupakan jalan pintas atau jalur berbahaya yang sangat berbahaya. Namun, hanya ada sedikit tahu agung yang benar-benar dapat melangkah ke puncak kultivasi. Transformasi sembilan matahari yang saya kembangkan dan dao agung pemurnian yang dipahami oleh harta karun surgawi kaisar keduanya dapat mencapai puncak kultivasi. Transformasi sembilan matahari jelas lebih tinggi dari dao besar pemurnian. Namun, meski dao agungnya sama, keduanya juga memiliki kemiripan yang mencengangkan. Oleh karena itu, pencapaian pemurnian artefak sangat membantu kultivasi saya. Ini dapat membantu saya mengambil lebih sedikit jalan memutar menuju puncak dan berjalan lebih mantap dan lebih cepat. Ini semua adalah pemahaman sufang luar biasa, sungguh luar biasa. Wanita misterius itu menghela nafas, suaranya yang jarang berfluktuasi mengandung sedikit keterkejutan dan kekaguman. Seorang guru pemurnian dunia hebat mampu menciptakan Dao hebat dengan wawasannya sendiri. Harta karun kaisar surgawi benar-benar seorang jenius langka yang tiada taranya di tiga alam. Sayangnya, dia dilahirkan di dunia besar. Jika dia dilahirkan di dunia besar, dunia cepat atau lambat, dia akan menjadi ahli tertinggi di tiga alam. Agar Anda dapat memahami begitu banyak dari Dao Besar Pemurnian, dan bahkan berpikir untuk menggabungkannya dengan transformasi sembilan matahari untuk mengembangkan istana Dao Langit dan Bumi, kemampuan pemahaman Anda sangat luar biasa. Meskipun lebih rendah dari Kaisar Harta Karun Surgawi, masih langka di tiga alam. Anda dapat mempelajari Dao Besar Pemurnian, tetapi itu hanya dapat digunakan sebagai suplemen. Kultivasi Anda harus tetap fokus pada transformasi sembilan matahari. Bekerja keras, tubuh fisik Anda telah mencapai kesempurnaan dan Anda juga telah mengembangkan segala jenis tubuh sejati. Oleh karena itu, istana langit dan bumi dao Anda unik. Bahkan saya tidak dapat memprediksi seberapa tinggi yang dapat Anda capai dalam dao surgawi tertinggi. Oleh karena itu, Anda tetap harus mengandalkan eksplorasi dan pemahaman Anda sendiri. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, suaranya tidak terdengar lagi. Sama seperti sebelumnya, dia tidak memberi Sufang kesempatan untuk berbicara. 1468. Yang Immortal Sufang meninggalkan ruang cermin dan kembali ke tubuhnya. Duniaku sendiri akan menjadi istana Dao langit dan bumi yang dibentuk oleh Yang Meridian dan benih dunia. Berbagai kemampuan tubuh yang sebenarnya akan menjadi kekuatan dan hukum alam semesta. Dao besar pemurnian senjata Kaisar Tianbao akan memungkinkan saya menggabungkan semua jenis kekuatan ke dalam dunia saya sendiri. Pengembangan istana Dao langit dan bumi memerlukan kelahiran Yang Meridian secara terus-menerus dan pertumbuhan benih dunia. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Kekuatan dan hukum yang membentuk dunia begitu luas. Saya tidak dapat mengolah semuanya, dan saya tidak perlu melakukannya. Saya hanya perlu mengolah beberapa tubuh sejati yang menjadi fondasi dunia, dan istana dao langit dan bumi akan berkembang seperti dunia nyata dan akhirnya membentuk dunia saya sendiri. Aku telah mengembangkan fisik kaisar awan api dan tubuh sejati terate hitam. Aku perlu mematangkan tubuh sejati penakluk naga, tubuh sejati transformasi darah, tubuh sejati hukuman guntur, dan tubuh sejati musim semi kuning sesegera mungkin. Kalau begitu, Aku aku akan mencoba mengembangkan kemampuan tubuh asli lainnya yang diperlukan untuk membentuk duniaku sendiri. Setelah memahami dao besar pemurnian senjata Kaisar Tianbao, Su Fang memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang jalur kultivasinya sendiri. Seolah-olah dia telah membuka jalan menuju puncak di tengah kabut tebal. Saat Su Fang mengembangkan berbagai teknik kultivasi, dia melepaskan yang abadi untuk mempelajari seni pemurnian senjata yang ditinggalkan oleh Kaisar Tianbao. Tentu saja, tujuannya bukanlah menjadi master pemurnian senjata. Su Fang memiliki monster tua Zutian untuk memurnikan pil dan Raja Mati untuk memurnikan senjata. Pikiran dan kesadaran Raja Mati telah dikendalikan oleh roh primordial kedua iblis malam. Dia telah menjadi komandan boneka pemurnian mayat di bawah Su Fang dan juga seorang master pemurnian senjata. Dead Lord dulunya adalah orang nomor satu di jalan jahat. Tidak hanya dia sangat kuat, tetapi keterampilan pemurnian senjatanya juga berada di puncak dunia besar. Dia bisa menyempurnakan artefak Dao tingkat raja seperti Kuali Tianang. Namun, betapapun baiknya dia, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Tianbao. Keterampilan pemurnian senjata Su Fang adalah untuk lebih memahami dao besar pemurnian senjata melalui pemurnian senjata. Sudah waktunya Roh Asal Roh Dharma Awan Ungu bangkit. Di dalam pusaran air berdarah yang dibentuk oleh laut darah musim semi kuning, tubuh asli Su Fang membalik tangannya dan mengeluarkan lebih dari seribu harta ajaib. Terlebih lagi, semuanya adalah harta ajaib dengan roh senjata. Mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu, Su Fang dikelilingi oleh Ki Ungu yang misterius dan padat. Awan Ungu menyapu dan menyapu ribuan harta ajaib. Sinar cahaya roh tersedot keluar dari harta sihir. Semua roh senjata harta karun ajaib tersapu oleh awan ungu dan kembali ke tubuh Su Fang untuk dimakan oleh roh sihir awan ungu. Ternyata Su Fang ingin melahap roh senjata tersebut, membiarkan roh hukum awan ungu yang sudah dalam keadaan sempurna bangkit dan terus bertambah kuat. Begitu harta karun ajaib kehilangan roh artefaknya, kekuatannya akan sangat berkurang. Selain itu, harta karun ajaib dengan roh artefak sangat berharga bagi para pembudidaya. Su Fang sebenarnya menggunakan roh senjata dari harta ajaib sebagai suplemen untuk dimakan oleh roh hukum awan ungu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah anak yang hilang secara ekstrim. Jika kultivator lain melihat ini, mereka pasti akan muntah darah karena marah. Roh hukum awan ungu sangat penting bagi Sufang. Dalam benak Sufang, itu bahkan lebih penting daripada cermin suci asal. Untuk memperkuat roh hukum awan ungu, dia juga tidak ragu untuk berinvestasi di dalamnya. Terlebih lagi, Su Fang tidak kekurangan senjata Dao di tangannya. Kali ini, dari cincin penyimpanan Gong Yu, dia memperoleh warisan klan Istana Ilahi. Jumlah senjata Dao saja sudah lebih dari satu juta. Oleh karena itu, dia tidak merasa tertekan sama sekali saat menyia-nyiakan senjata Dao seperti ini. Orang kaya sangat berubah-ubah. Bersenandung gelombang. Setelah melahap hampir seratus ribu roh senjata, roh hukum awan ungu di tubuhnya tiba-tiba meledak, mengaum dan mendidih dengan hebat di dalam daging dan meridiannya. Ini. Su Fang menebak apa yang akan terjadi dan merasa bersemangat. Setelah gerakan roh hukum awan ungu berlangsung selama lebih dari sepuluh tarikan napas, tiba-tiba ia menjadi tenang. Segera, suara samar terdengar dari dalam tubuh Su Fang. Tuanku, kamu benar-benar menemukan benda itu dan membuatku begitu sempurna. Itu sungguh mengejutkanku. Semangat asli dari roh hukum awan ungu telah sepenuhnya terbangun. Segera, yang immortal berpisah dan sampai ke ruang awan ungu yang dalam dan misterius di kedalaman tubuhnya. Sejak melahap awan ungu hamil besar yang dihasilkan ketika harta karun surgawi lahir, roh hukum awan ungu telah memasuki kondisi sempurna. Ruang awan ungu telah terbentuk di tubuh sufang. Awan ungu melayang di ruang awan ungu dengan aura halus dan misterius. Itu adalah roh asli dari roh hukum awan ungu. Halo, roh hukum awan ungu, yang imortal dari Sufang menyambut dengan gembira. Mantan majikanku, Kaisar Harta Karun Surgawi, memanggilku Ahsi. Kamu adalah majikan baruku? Tentu saja, kamu bisa memanggilku seperti itu. Suara samar terdengar dari awan ungu. Ahsi, Kaisar Harta Karun Surgawi telah meninggal di istana sekuler tanpa batas. Saya menguburkan tubuhnya di alam naga sejati. Ketika saya melihat tubuh majikan lama saya, saya telah membangkitkan sebagian kesadaran saya dan mengetahui hal-hal ini. Suara di awan ungu memiliki sentuhan kesedihan dan sepertinya penuh dengan spiritualitas. Su berkata, dua penyesalan kaisar harta karun surgawi kini telah terpenuhi. Anda juga telah sepenuhnya terbangun. Di masa depan, saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk mencapai puncak dao agung. Roh asli dari roh hukum awan ungu berkata dengan lemah, tentu saja. Semakin kuat kamu, semakin kuat pula aku. Saat kamu mencapai puncak dao besar, aku juga akan menjadi keberadaan yang kekal. Kemudian, roh asli berkata, 'Aku harus terus melahap awan ungu hamil besar, dan yang terbaik adalah awan ungu hamil besar yang dihasilkan saat artefak ilahi lahir dan lebih banyak roh senjata. Hanya dengan begitu, aku bisa tumbuh menjadi dewasa dan membantu tuanku. Tentu saja, saya sangat ingin tahu seperti apa Anda nantinya ketika Anda mencapai kondisi akhir. Saya tidak begitu yakin, tetapi tuan lama saya pernah berkata bahwa saya tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan harta sihir, tetapi saya juga dapat memberikan keberuntungan tertinggi kepada tuan saya, dan bahkan melahap keberuntungan.' Pada akhirnya, saya juga dapat membantu tuanku mengembangkan semacam tubuh asli. Kembangkan semacam tubuh asli. Iya. Pada saat itu, saya akan membawa keberuntungan besar dao besar kepada tuan saya, dan saya bahkan dapat mengendalikan keberuntungan dao besar. Saat tuanku mengembangkan dunianya sendiri, aku akan menjadi keberuntungan dao agung di dunianya sendiri. Su Fangda terkejut, lalu terkejut dan bahagia. Pada saat ini, Lau tiba-tiba menghela nafas dan berkata, sungguh luar biasa. Jika itu masalahnya, Su Fang, duniamu sendiri akan menjadi satu-satunya kultivator di tiga alam yang beruntung. Saya belum pernah mendengar tentang dunia seperti itu. Di masa depan, tidak hanya akan mencapai puncak dao besar, tetapi juga akan melampaui batas dunia dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Su Fang selalu percaya pada kata-kata Lao. Roh asal tiba-tiba berkata, Tuan, roh asal di tubuh Anda awalnya memiliki keberuntungan besar. Seharusnya ia adalah seorang jenius yang tiada taranya, tetapi ia sombong dan sulit diatur. Pada akhirnya, ia iri oleh Dao Besar, dan ia memiliki sial dan hampir mati. Uh, Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lao menghela nafas dan berkata, sungguh roh asal yang luar biasa. Ia benar-benar dapat melihat keberuntunganku. Namun, ia telah ternoda oleh keberuntungan tuanku, jadi keberuntungannya telah terbalik. Di masa depan, ia pasti akan bangkit melawan langit dan menjadi eksistensi tertinggi. Hukum tertawa keras, terima kasih atas kata-kata baikmu. Ini adalah hal paling nyaman yang pernah ku dengar selama bertahun-tahun aku di penjara di batu giok darah. Waktu penanaman berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, Su Fang telah menghabiskan seratus tahun di Star Abyss. Suara mendesing. Su Fang terbang keluar dari alam naga sejati, dan ki kesengsaraan samar-samar merembes keluar dari tubuhnya. Ternyata setelah seratus tahun berkultivasi, Su Fang telah mencapai batas kemajuan ke alam abadi lima Dao Sain. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam sen immortal, semakin jauh kemajuannya, semakin sulit untuk maju. Ada banyak alasan mengapa kecepatan peningkatan Su Fang tidak melambat. Ada banyak alasan. Kemampuan melahap laut darah Acheron, energi yang dari budidaya sembilan transformasi sembilan matahari, berbagai kemampuan tubuh sejati, terutama benih dunia. Dengan semua faktor ini digabungkan, ditambah dengan persediaan pil, benda spiritual, dan sumber daya yang tiada habisnya, mustahil budidayanya melambat tidak ada jejak energi spiritual alami di Star Abyss, jadi jelas tidak cocok untuk terobosan. Su Fang hanya bisa menekannya dengan paksa dan menunggu sampai dia meninggalkan jurang maut untuk menerobos. Seratus tahun telah berlalu, artefak ilahi dan harta karun surgawi pasti telah meninggalkan dunia besar dan pergi ke ujung dunia. Meskipun Su Fang telah menyatu dengan artefak ilahi yang menentang surga ini, dia seharusnya tidak diperhatikan oleh kehendak dao surgawi. Namun, Su Fang berhati-hati. Dia melepaskan klon air darah terlebih dahulu dan terbang keluar dari Star Abyss ke dunia luar. Setengah tahun kemudian, klon air darah kembali dengan selamat. Saat itulah Su Fang terbang keluar dari jurang. Saat dia hendak terbang keluar dari jurang, suara Bailing tiba-tiba terdengar dari alam naga sejati. Su Fang, keluarkan aku. Aku akan menjadi shifter tier. Bailing juga akan menjadi shifter tier. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dapat dikatakan bahwa hal-hal baik terus berdatangan. Suara mendesing. Bailing terbang keluar dari alam naga sejati, menggambar busur aneh di langit sebelum langsung menuju benua material. Suaranya terdengar dari jauh. Saudaraku, aku akan menjadi seperti kaisar bulu hijau dan menjalani kesengsaraan shifter tirk sendirian. Kamu tidak perlu mengikutiku. Menjalani kesengsaraan sendirian. Bagaimana Sufang bisa membiarkan Bailing menjalani kesengsaraan sendirian? Dia segera melepaskan monster Immortal Fin dan mengikuti di belakang Bailing. Setelah Sufang terbang keluar dari jurang, dia sampai di reruntuhan terapung. Aura kesengsaraan di tubuhnya telah mencapai titik yang sulit untuk ditekan, jadi dia hanya bisa maju di tempat. Su Fang pertama kali menggunakan segel surgawi kaisar penyegel iblis untuk membuat formasi susunan besar di sekelilingnya. Kemudian, dia duduk bersila di tengah formasi susunan. Setelah membentuk segel, gelombang aura kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Begitu aura kesengsaraan muncul, ia langsung terbakar menjadi api kesengsaraan. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan api abadi sembilan matahari. Dia menggunakan kesempatan kemajuan untuk lebih membersihkan sumsumnya dan menyempurnakan tubuhnya dengan metode budidaya mental pandai besi grid dao. Nyala api berkobar dan area yang terbakar mencapai lebih dari 2000 kaki. Lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi abu dalam api kesusahan. Saat dia mengaktifkan metode penanaman mental Blacksmith Grit Dao, jumlah pemotor yang muncul dalam kemajuan ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tubuhnya dibersihkan lebih menyeluruh. Su Fang duduk bersila di tengah kobaran api kesengsaraan, matanya tenang. Tiba-tiba, suara mendesing. Sesosok muncul di atas reruntuhan. Itu adalah kebenaran guru, kebenaran. Su Fang Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dariku kali ini. Penatua Yun dari Aula Bintang Besar telah datang secara pribadi. Artefak ilahi tertinggi itu pasti telah jatuh ke tangan Aula Bintang Besar. Saya tidak bernasib sama dengan artefak ilahi. Menekan Anda tidak akan menyia-nyiakan usaha. Juga, Hei Yao, yang akan menjadi kaisar iblis, tidak akan lepas dariku. Dia akan menjadi tungganganku. Mata guru kebenaran-kebenaran dipenuhi dengan rasa bangga. Dia memandang Sufang seolah dia sudah berada di dalam tas. Suara mendesing. Master Trutrut -trut menukik ke bawah dan menekan formasi susunan. 1469. Ledakan. Bumi berguncang dan angkasa bergetar. Seluruh reruntuhan tiba-tiba tenggelam ke dalam Star Abyss. Pukulan di Zen Master sepertinya mampu mengguncang langit. Namun, setelah formasi tersebut berguncang beberapa saat, beberapa jejaknya rusak, namun masih stabil seperti batu. Arainya sebenarnya sangat stabil. Apakah Sufang juga seorang Master Arai? Di Zen Master mengangkat alis putihnya. Jelas sekali, Hasil ini jauh melampaui ekspektasinya. Sufang, yang berada di dalam api kesengsaraan, mendongak dengan mata dingin. Setelah Zen Master meninggalkan istana sekuler tanpa batas, Fang sudah lama mengharapkan dia kembali. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah 100 tahun, dia masih menjaga di luar Star Abyss. Dia juga tidak menyangka bahwa di Zen Master, seorang kultivator Buddha, akan begitu tidak tahu malu. Pada saat kritis terobosan Sufang dan ketika monster iblis abadi tidak ada, dia mengambil kesempatan untuk menyerang. Terakhir kali, di Zen Master pergi dengan tangan kosong untuk merebut artefak ilahi yang menentang surga. Kali ini, di Zen Master kembali lagi. Dia pasti tidak sendirian. Dia pasti mengundang pembangkit tenaga listrik untuk membantunya. Namun kini, dia muncul sendirian. Pembantunya pasti mengikuti Sister Bai dan Monster Immortal Demon. Saudari Bai berada pada saat kritis dalam kesengsaraannya. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Su Fang sangat cemas, wajahnya tetap tenang. Meskipun waktu kultivasinya tidak lama, dia telah mengembangkan dao hart yang kokoh yang tidak akan terkejut bahkan jika gunung runtuh di depannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempercepat terobosannya, lalu menekan di Zen Master dan pergi membantu Bailing dan Monster Immortal Demon. Mata Su Fang menunjukkan ekspresi tegas. Dia kemudian mendesak api abadi sembilan matahari dengan seluruh kekuatannya, membuat api kesengsaraan menyala lebih ganas. Dengan cara ini, waktu yang dibutuhkan untuk terobosan akan sangat berkurang, tetapi penderitaan Su Fang juga akan berlipat ganda. Ledakan. Di Zen Master melancarkan serangan sengit ke barisan luar. Susunan yang sangat kokoh itu juga hancur lapis demi lapis. Sepuluh hari kemudian, ledakan. Master Di Zen merasa sedikit kesal karena dia tidak dapat menghancurkan formasi arai luar bahkan setelah sekian lama. Dia menggunakan kemampuan ilahi tertinggi Buddha, tubuh Vajra Murka Buddha, dan tidak ragu-ragu menggunakan cetakan telapak tangan Buddha yang menakutkan. Susunannya runtuh, dan bahkan reruntuhan tempat Su Fang berada hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di bawah kekuatan Di Zen Master. Su Fang, dengan patuh serahkan semua milikmu. Aku akan berbelas kasihan, dan mungkin aku akan membiarkanmu mati lebih cepat. Di Zen tertawa keras dan bergegas menuju Su Fang. Suara mendesing, suara mendesing. Sambil berpikir, Su Fang melepaskan raja mayat hidup dan boneka mayat halus dari tubuhnya. Boneka pemurnian mayat dengan cepat berkumpul di depannya, membentuk lautan luas. Jumlahnya tidak kurang dari seratus ribu. Inilah para elit yang telah dipilih dengan cermat oleh Su Fang dari puluhan juta boneka pemurnian mayat masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat kultivator tahap Yuxian. Lindungi Tuan, bunuh. Sang Undead Lord mengeluarkan raungan jahat dan melepaskan peti mati dunia bawah tanah penguburan langit, menciptakan dunia kematian dalam kehampaan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pasukan mayat halus bergegas keluar seperti pasukan elit yang terlatih. Mereka seperti ikan di air di dunia kematian. Ki kematian yang mengerikan meledak saat mereka bergegas menuju di Zen Master. Ki Buddha dan sihir Buddha saya dapat menahan semua kekuatan jahat. Su Fang, Beraninya kamu membangkitkan para kultivator untuk melawanku. Bukankah itu konyol? Saya khawatir Anda telah menghabiskan semua trik Anda sekarang. Ledakan. Dizen Master melepaskan Kibuda Emas, seperti seorang Buddha yang turun ke dunia, menekan semua kejahatan di dunia dan menghancurkan boneka mayat halus secara bertahap. Namun, boneka mayat halus tidak takut mati. Mereka bergegas maju satu demi satu, mengeluarkan aura mereka untuk melemahkan Kibuda Emas milik Dizen Master. Kekuatan di Zen Master memang mengejutkan, namun di hadapan pasukan mayat halus yang begitu besar dan kuat, kibuda miliknya dengan cepat terkuras habis. Selain itu, Dewa Mayat Hidup mengaktifkan peti mati dunia bawah tanah penguburan langit. Kita harus tahu bahwa peti mati dunia bawah tanah penguburan langit adalah artefak dao tingkat raja, yang berada pada level yang sama dengan gulungan petir suanming. Ketika diaktifkan sepenuhnya oleh Dewa Mayat Hidup, setidaknya 70 hingga 80 persen kekuatannya dapat dilepaskan, yang merupakan ancaman besar bagi yang mulia abadi. Ini bukan dewa yang dibangkitkan, tapi boneka mayat yang dimurnikan. Ada begitu banyak dari mereka, dan ada juga artefak dao yang jahat itu. Di Zen Master berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangkap Su Fang hidup-hidup kali ini, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Su Fang. Saya harus menangkap Su Fang hidup-hidup sebelum dia menyelesaikan kemajuannya. Jika tidak, dia akan dapat menggunakan kesejatinya untuk mengaktifkan artefak guntur dao itu, dan saya harus kembali dengan tangan kosong lagi. Brengsek. Jika bukan karena mutiara bodi penyapu iblis dihancurkan oleh artefak ilahi, membunuh para penggarap yang telah bangkit ini akan menjadi hal yang mudah. Mengapa ini sangat merepotkan? Dizen Master tidak lagi menahan kekuatannya. Dia mengaktifkan fisik fajar kemarahan Buddha secara ekstrim lagi. Gemuruh, gemuruh. Bagaikan Buddha yang marah, guru Dizen menyerbu keluar dari kepungan pasukan mayat halus dengan kekuatan yang tak terhentikan. Hanya dalam sekejap mata, dia berada kurang dari 300 meter dari sufang. Tiba-tiba. Api kesengsaraan di tubuh Su Fang padam, dan gelombang energi menyapu seluruh tubuhnya. Auranya tidak lagi berada di tingkat keempat, melainkan tingkat kelima. Lima alam Dao Sein. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Api berkobar di matanya, dan dia melepaskan cahaya merah menyala yang melesat ke arah di Zen Master. Mata terbakar surga. Cahaya api menyinari mata di Zen Master. Bahkan dengan basis kultivasinya, dia merasakan sakit yang menusuk di matanya. Air mata mengalir dari matanya, dan tubuhnya melambat. Pada saat di Zen Master dihentikan, tubuh di Zen Master membeku. Gemuruh. Gemuruh. Su Fang tiba-tiba berdiri dari tanah. Petir emas menyambar di tubuhnya, dan otot serta tulangnya membesar. Ia langsung menjelma menjadi raksasa yang tingginya hampir 300 meter. Tubuh Fajra Raksasa. Dentang. Dua telapak tangan emas, yang masing-masing berukuran lebih dari 300 kaki, terbang menuju guru di Zen dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan fisik ilahi. Kekuatan ilahi macam apa yang bisa dibandingkan dengan tubuh Fajra Buddha Marasaya. Su Fang, jika Anda menggunakan suami, Lightning Scroll, saya mungkin takut. Tapi Anda menggunakan kekuatan ilahi Anda di depan saya. Bukankah kamu memamerkan sedikit keahlianmu di depan seorang ahli? Di Zen Guru, mencibir dia mengabaikan rasa sakit yang membakar di matanya dan membuat dua cetakan telapak tangan Buddha. Ledakan, ledakan, ledakan! Telapak tangan Dewa Raksasa milik Sufang bertabrakan dengan cetakan telapak tangan cahaya Buddha milik di Zen Master. Sinar cahaya yang menyilaukan memancar dan menutupi seluruh cahaya lima matahari di langit. Langit berguncang hebat, dan puing-puing di sekitar reruntuhan berubah menjadi debu. Ruang itu juga berjatuhan seperti gelombang sebelum pecah. Beberapa boneka mayat halus yang berada lebih dekat dengan tempat kejadian juga hancur. Ada kurang dari 10.000 ribu boneka mayat halus yang tersisa. Desain master buru-buru mengaktifkan peti mati gelap penguburan langit dan menyingkirkan boneka mayat halus yang tersisa. Dia juga mundur jauh dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Benturan antara cetakan telapak tangan ilahi Herkulean dan cetakan telapak tangan cahaya Buddha sebenarnya seri. Hasil ini mengejutkan dan mengagetkan di Zen Master. Suara mendesing. Di Zen Master dan Sufang melangkah keluar pada saat yang sama dan menggunakan kekuatan ilahi mereka. Mereka seperti dua raksasa, bertarung sengit di Star Abyss. Ledakan. Setelah belasan napas, keduanya bertabrakan lagi dan tiba-tiba berpisah. Tubuh tinggi Sufang dengan cepat kembali normal. Wajahnya pucat dan dahinya penuh air mata. Meskipun tubuh Vajra Raksasa sangat kuat, ia mengonsumsi terlalu banyak yang ki. Pada saat ini, Meskipun ia memiliki 41 yang meridian, waktu selusin napas sudah merupakan batas dari tubuh Vajra Raksasa. Di Zen Master telah menggunakan banyak ibu untuk melawan boneka mayat halus. Setelah tabrakan ini, dia juga kelelahan dan tubuhnya gemetar. Namun, kekuatan ilahi dari Sekte Buddha bertahan lama, terutama kekuatan ilahi dari tubuh fisik. Itu yang terbaik untuk pertempuran yang berkepanjangan. Di Zen Master masih bisa mempertahankan kondisi tubuh Vajra marah. Su Fang, kekuatan ilahi apa lagi yang harus kamu lawan denganku? dengan basis kultivasi Anda dari lima Dao Celestial Realm yang baru saja menerobos, Anda masih dapat bersaing dengan saya selama belasan kali napas. Anda harus bangga pada diri sendiri. Melihat penampilan Su Fang yang kelelahan, Guru Di Zen merasa bangga. Dia mengambil langkah besar ke depan, langkah kakinya menembus kehampaan saat dia bergegas menuju Su Fang. Mengaum. Su Fang tiba-tiba meraung panjang. Sekali lagi, tubuh fisiknya mengalami transformasi yang menakjubkan. Mayastik Dragon Ki menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi manusia naga. Selain bagian di bawah betisnya, seluruh tubuhnya seperti naga ilahi sungguhan. Cakar naga tiran kuning yang mendalam. Lengan kanan Sufang bergetar dan mengeluarkan bekas cakar. Ia merobek ruang dan menyerang di Zen Master dengan ganas. Kekuatan ilahi dari klan naga. Senyuman di Zen Guru membeku. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Di saat berikutnya, bukaan ilahi Sufang terbakar dengan Daoruns of Destiny. Suara agungnya tiba-tiba terdengar, atas nama naga ilahi tertinggi, dengan kehendak naga ilahi, aku merampas kekuatan hidup di Zen Master. Itu adalah kutukan naga ilahi, kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari klan naga. Setelah Kaisar Abadi Tianang meninggal, Sufang memperoleh berbagai kekuatan ilahi klan naga dari klan naga dunia abadi Dao Surgawi. Secara alami, dia tidak akan melepaskan kutukan naga ilahi. Karena fakta bahwa menggunakan kutukan naga ilahi akan menghabiskan ki naga dan aura kehidupan, ditambah dengan fakta bahwa meskipun kutukan semacam ini sangat kuat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik penyusutan kehidupan. Jadi, Su Fang praktis tidak pernah menggunakannya. Pada saat ini, tubuh sejati penakluk naga Su Fang akan menjadi dewasa. Saat dia mengeluarkan kekuatan ilahi klan naga dalam bentuk naganya, kekuatan itu akan berlipat ganda secara alami. Pada saat yang sama, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk secara paksa mengambil nasib orang lain. Bahkan Su Fang tidak menyangka ini adalah pertama kalinya dia melemparkannya. Siapa? Siapa? Kutukan naga ilahi. Mustahil. Bahkan kutukan naga ilahi dari klan naga tidak bisa sekuat ini. Kamu, kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan ilahi yang begitu jahat? Bahkan kekuatan ilahi Buddha saya tidak dapat menahannya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Su Fang adalah dao besar takdir yang dapat menahan takdir dan keyakinan. Meskipun kekuatan ilahi dari sekte Buddha itu aneh, ia tidak dapat menahan takdir. Kecuali Buddha legendaris yang melompat keluar dari reinkarnasi Dao surgawi, masih ada kemungkinan. Su Fang juga menghabiskan banyak energi untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kutukan naga ilahi. Namun, hal itu masih bisa ditanggung. Saya adalah tuan, kehendak saya adalah mantra tuan. Suara Su Fang tiba-tiba menjadi dingin dan penuh keagungan, suaranya seolah mampu menentukan hidup dan mati segala sesuatu. Ini akan segera menjadi kenyataan. Aura yang berada di atas kehendak Dao surgawi tiba-tiba meledak. Di saat yang sama, awan ungu muncul dari tubuhnya. Itu mengembun menjadi kanopi awan ungu yang tingginya lebih dari 20 kaki di atas kepalanya. Dalam sekejap, Su Fang sepertinya telah menggantikan Dao Surgawi dan menjadi penguasa tertinggi dunia. Dia menguasai segalanya, termasuk Chi, 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 Mantra Tuan. Su Fang sekali lagi mengeluarkan kekuatan ilahi tertinggi dari Jalan Kaisar. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan roh Dharma Awan Ungu. 1470 mantra Kaisar Tirani dan kutukan Dewa Naga memiliki efek serangan serupa. Namun, mantra Kaisar Tirani mengandalkan aura ilahi penguasa untuk melepaskan kekuatan keyakinan, sedangkan kutukan Dewa Naga adalah sejenis kekuatan kutukan klan Naga. Pada saat ini, Dao Kaisar Sufang telah mencapai puncak dunia besar. Pada saat yang sama, dia telah bergabung dengan roh Ki Dharma Ungu Sempurna. Aura ilahi Kaisar yang meledak dapat menekan kemauan dan aura ilahi dari seorang ahli yang mulia abadi. Kemudian, Su Fang membentuk segel yang berubah menjadi tangan emas raksasa yang panjangnya lebih dari 200 kaki. Itu seperti tangan Dao Surgawi. Ia ingin menghancurkan guru di dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Debu Buddha teratai emas. Tuan di bergegas mendekat dengan agresif. Dia awalnya mengira Su Fang adalah ayam lemah yang bisa disembelih sesuka hati. Siapa sangka ayam lemah akan berubah menjadi binatang buas pemakan manusia? Saat ini, guru di tidak lagi berniat menangkap Su Fang hidup-hidup. Sebaliknya, keinginannya untuk bertarung runtuh. Dia menggunakan debu Buddha teratai emas, ingin melarikan diri. Sebuah platform teratai emas dengan cepat muncul di bawah tubuh guru desain. Kemudian, tiba-tiba ia mengangkat debu Buddha teratai emas. Setelah serangkaian revolusi, kocokan Buddha teratai emas hancur berkeping-keping, menghancurkan tangan emas yang dibentuk oleh wasiat Kaisar Sufang. Saat berikutnya, Tuan Zen hendak melarikan diri. Biksu Sang telah menguasai debu Buddha teratai emas, namun dia belum sepenuhnya menguasainya. Dia masih jauh dari mencapai level master desain. Ketika platform teratai emas muncul di bawah guru desain, Sufang tahu apa yang akan dia lakukan. Bagaimana Sufang bisa membiarkan Tuan Desain di melarikan diri dengan begitu mudah? Segera, Sufang menggunakan Thunder of Destiny untuk mengaktifkan Suan Ming Lightning Scroll. Itu mengeluarkan kekuatan mengejutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Petir itu seperti monster yang menakutkan. Setelah ledakan debu Buddha teratai emas, saat guru desain hendak melarikan diri, debu tersebut membombardir tubuhnya dengan keras. Ledakan. Dia memang layak menjadi yang mulia abadi, dan jauh lebih kuat dari yang mulia abadi. Selain itu, ia memiliki kemampuan ilahi yang sangat kuat dari fisik Fajra kemarahan Buddha. Namun, tubuh kedagingan pendeta di Zen tidak hancur dan terlempar hingga puluhan mil jauhnya. Setelah mengambil kekuatan segel Guntur Suanming, kondisi guru kebenaran juga tidak dalam kondisi baik. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan arus listrik menyala. Dia seperti ayam panggang, dan dia dalam kondisi luka serius. Kumpulkan untukku. Ternyata kaisar mayat hidup, yang telah menunggu kesempatan di kejauhan, tiba-tiba mengaktifkan peti mati dunia bawah tanah penguburan surga, melepaskan kekuatan melahap yang dipenuhi aura kematian, membelenggu Saget Rutrut. Saget Rutrut terus berjuang. Namun, sebagian besar energi budisnya telah terkuras dan dia berada dalam kondisi terluka parah. Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari penindasan artefak dao yang tiada taranya seperti peti mati penguburan surga? Aku sebenarnya sedang ditekan oleh Saint Immortal. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Jadi bagaimana jika dia tidak mau? Sage Rutrut terut hanya mampu bertahan selama lima tarikan napas. Dia mengeluarkan raungan keengganan sebelum tersedot ke dalam dunia batin peti mati dunia bawah tanah penguburan surga. Pikiran Su Fang tiba-tiba menjadi rileks. Dia terhuyung dan hampir tidak bisa mempertahankan kondisi terbangnya. Untuk menekan guru kebenaran Sage, dia telah mengaktifkan kemampuan ilahi terkuatnya, termasuk teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan roh aura Dharma Ungu. Selain itu, dia baru saja menerobos ke alam abadi lima Dao dan belum menstabilkan budidayanya. Bisa dibayangkan betapa beratnya ujian itu. Setelah pertempuran ini, meskipun dia telah berhasil menekan guru kebenaran sage, Su Fang hampir jatuh dari alam abadi lima Dao Sein yang baru saja dia tembus. Namun, ini bukanlah waktunya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Mengabaikan guru kebenaran sage, Su Fang segera mempertahankan kaisar mayat hidup di alam naga sejati dan melepaskan kaisar vermilion. Setelah kaisar vermilion berubah menjadi wujud iblisnya, Su Fang melompat ke punggungnya dan berteriak dengan dingin, pergi ke sister Bai. Suara mendesing. Kaisar Vermilion juga tahu bahwa ini adalah momen kritis. Dia melepaskan seluruh kekuatannya dan terbang keluar. Meski kecepatannya tidak secepat Kaisar Bulu Hijau dan Bailing, namun tetap saja sangat mengejutkan. Su Fang duduk bersila di punggung Kaisar Vermilion dan menelan tiga pil esensi ilahi. Bagian dalam tubuhnya berubah menjadi darah dan air. Dia dengan panik melahap pil untuk memulihkan ki sejati dan vitalitas yang dia konsumsi sebelumnya. Setengah hari kemudian, Kaisar Vermilion bergegas keluar dari kehampaan dan muncul di langit di atas benua material bersama Su Fang. Dalam waktu singkat, Su Fang telah pulih sepenuhnya. Laut darah musim semi kuning, bentuk sejati terate hitam, dan bentuk sejati penakluk naga memberi Su Fang kemampuan pemulihan yang mengejutkan. Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan memindai benua material dengan kemampuannya yang sempurna. Ekspresinya langsung berubah. Di tengah pegunungan yang tak berujung, terdapat sebuah lembah besar dengan radius 100 mil. Namun, itu bukanlah lembah yang terbentuk secara alami. Sebaliknya, itu adalah area kosong yang telah disambar petir surgawi dan menghancurkan puncak gunung. Hal ini disebabkan oleh petir surgawi ketika Bailing melampaui kesengsaraan. Bailing telah berubah menjadi wujud iblisnya dan terbaring di tanah. Auranya lemah, dan separuh bulunya telah hangus atau terbakar oleh petir surgawi. Luka yang mengejutkan terlihat di mana-mana. Selain itu, tubuhnya tidak hanya terluka oleh petir surgawi, tetapi juga luka terbuka. Darah hitam terus mengalir keluar dari mereka. Dia tampak seperti telah diracuni dan bisa mati kapan saja. Meskipun Bailing telah berhasil melampaui kesengsaraan Kaisar Iblis, dia berada di ambang kematian. Adapun monster Immortal fin, ia bertarung sendirian melawan seorang lelaki tua berjubah dawis merah menyala dan Big Goblin kala jengking merah yang tingginya 100 kaki dan memiliki dua ekor seperti kait. Kekuatan ahli yang mulia abadi tidak sekuat Master di Zen, tetapi dia mengaktifkan artefak manik seukuran kepalan tangan. Ia terus menembakkan gelombang roh primordial, menyerang roh primordial monster iblis abadi seperti air pasang. Artefak manik ini adalah artefak Dao tingkat raja yang berada di puncak tingkat tertinggi. Itu juga merupakan harta karun Dharma roh primordial seperti lempeng darah iblis surgawi. Ahli yang mulia abadi ini dapat mengaktifkan harta karun Dharma Roh Primordial yang berkualitas sedemikian rupa sehingga bahkan dapat melawan kekuatan Roh Primordial dari Roh Primordial kedua. Dao besar yang dikembangkan orang ini juga luar biasa. Itu adalah Dao besar Roh Primordial yang sangat langka. Scorpion Big Goblin juga sangat luar biasa. Scorpion Big Goblin adalah kaisar iblis. Hal yang paling aneh adalah dua ekornya yang berbentuk kait yang sangat beracun. Ia terus menembakkan dua suan guang berbentuk kait, satu hijau dan satu biru. Satu gunting dan satu cubitan bisa menghancurkan ruangan. Setelah tersangkut ke puncak gunung, puncak gunung pun ikut runtuh. Bahkan seorang ahli yang mulia abadi harus mundur ketika menghadapi Big Goblin yang begitu kuat. Di bawah serangan gabungan dari tetua berjubah merah dan Scorpion Big Goblin, monster Immortal Fin sudah berada di ujung tambatannya. Terdapat lebih dari selusin luka di tubuhnya, terutama di lengan kanannya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Lengannya hampir putus, dan juga diracun. Roh Primordial kedua terus melepaskan kekuatan Roh Primordial tertinggi, menyerang Roh Primordial dari sesepuh berjubah merah dan Scorpion Big Goblin. Namun, itu dihalangi oleh harta karun Dharma Roh Primordial milik sesepuh berjubah merah. Selain itu, tetua berjubah merah mengembangkan Dao Agung dari Roh Primordial. Roh Primordialnya sangat kuat. Meskipun tidak sekuat Roh Primordial kedua, ketika dia mengaktifkan harta karun Dharma Roh Primordialnya, Roh Primordial kedua tidak dapat mengguncang lautan lubang ketuhanannya. Jika bukan karena tubuh fisik monster Immortal Fin yang kuat, kekuatan Yin yang Immortal Fin yang aneh dan kuat, serta kemampuan Roh Primordial kedua, ia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Tetua berjubah merah itu tertawa bangga, "Sungguh ahli yang mulia abadi dengan tubuh fisik yang kuat. Roh Primordial Anda juga sangat kuat. Ketika goblin besar saya menelan tubuh fisik Anda, itu pasti akan menembus ke tingkat Dimensain. Jika saya memurnikan Roh Primordial Anda, saya juga akan meningkatkan Dao Agung dari Roh Primordial. Adapun iblis bangau itu, itu akan menjadi tungganganku." Hahaha. Roh primordial kedua, kamu bukan tandingan ahli yang mulia abadi ini. Jangan khawatirkan aku, cepat pergi! Bailing berkata dengan lemah pada monster immortal fin. Kamu seperti keluargaku, roh primordialku, dan aku adalah satu. Bahkan jika aku harus menyerahkan tubuh fisikku, aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir, roh primordial saya akan segera berhasil menerobos. Ketika dia tiba, semua masalah akan terselesaikan. Bailing mencoba membujuknya, "Saudaraku, kamu berada pada saat kritis untuk menerobos. Bagaimana kamu bisa menjadi tandingan guru kebenaran?" Mungkin Anda sudah pernah mengalami kesialan. Anda harus pergi dan menyelamatkan roh primordial saya. Roh primordialku memiliki kembaran di samping Perisuan sin. Jika Anda bergabung dengan Doppelganger, roh primordial saya akan dapat bangkit kembali. Kamu meremehkan kekuatanku. Dia akan baik-baik saja. Suara roh primordial kedua dingin, tapi penuh tekad. Ci. Scorpion Great Demon sekali lagi menembakkan dua sinar mistik berbentuk kait, satu hijau dan satu biru. Mereka melesat melintasi dada monster iblis abadi dan segera meninggalkan luka yang dalam, memperlihatkan organ dalamnya. Racun mematikan mendesis dan merusak daging, mengeluarkan bau busuk berupa asap hitam. "T garis bawah R. monster immortal fin terluka parah. Ia tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke tanah." Suara mendesing, roh primordial kedua keluar dari antara alis monster iblis abadi. Itu meledak dengan lapisan pedang roh primordial Ki yang menyapu ke arah tetua berjubah merah dan big goblin. "Eh, kamu sebenarnya bersemayam di dalam tanda jejak mirip batu dan bukan langsung di tubuh fisik, jadi kamu telah dirasuki oleh roh primordial seorang ahli." Saya tidak peduli Anda ahli seperti apa di masa lalu. Mati. Penatua berjubah merah mengaktifkan harta karun sihir roh primordialnya yang memancarkan cahaya tujuh warna yang cemerlang dan menghancurkan ki pedang roh primordial dari roh primordial kedua. Serangan segera. Orang yang harus mati adalah kamu. Suara dingin penuh dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar. Sebenarnya jaraknya beberapa puluh kaki di belakang tetua berjubah merah. Ternyata Sufang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya. Dia diam-diam dan cepat muncul di belakang sesepuh berjubah merah. Saat suara Su Fang terdengar, guntur sunyi yang dibentuk oleh dauruns of destiny yang terbakar dilepaskan oleh Su Fang dari celah ilahi miliknya. Guntur takdir. Su Fang sangat membenci tetua berjubah merah ini. Dia tidak ragu-ragu menghabiskan kekuatan hidupnya dan langsung melepaskan guntur takdir, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Ledakan. Penatua berjubah merah masih bangga pada dirinya sendiri beberapa saat yang lalu, tetapi pada saat berikutnya, suara guntur tiba-tiba terdengar di lautan bukaan ilahi miliknya. Itu mengguncang yang immortalnya hingga hancur, dan samudera bukan ilahi miliknya berada di ambang kehancuran. Itu bukan hanya roh primordialnya, tubuh fisiknya, inti emas, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan takdirnya. Semuanya terluka parah, auranya langsung layu. Serangan sengit Sufang datang satu demi satu. Dia mengaktifkan tubuh sejati penakluk naganya dan berubah menjadi naga ilahi. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga, dan dengan aura ganas yang bisa merobek langit, dia menyerang dengan cakar yang dengan kejam mencakar tetua berjubah merah itu. Keduanya terlalu dekat, dan cakar naga tiran kuning yang mendalam secepat kilat. Karena lengah, tetua berjubah merah itu berada dalam kondisi terluka parah dan tidak memiliki kesadaran untuk menghindar atau bertahan. Auranya segera hancur, dan cakar itu meninggalkan luka di punggungnya yang memperlihatkan organ dalamnya. Darah segera muncrat. Tetua berjubah merah itu berteriak dan terbang ke depan. Kamu, kamu adalah Su Fang. Penatua berjubah merah menahan rasa sakit yang luar biasa dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Tetua berjubah merah ini sangat kuat. Guntur takdir Sufang, yang merupakan serangan diam-diam, sebenarnya tidak dapat membunuhnya. Alasan utamanya adalah karena tetua ini mengembangkan dao besar roh primordial dan memiliki harta dharma roh primordial tingkat raja. Roh primordialnya sangat kuat. Saudari Bai, kamu baik-baik saja. Su Fang bertanya pada Bai Ling. Pada saat yang sama, dia melepaskan gui-gui dan burung naga. Gui-gui langsung menemui Bai Ling untuk mendetoksifikasi Bai Ling. Sementara itu, burung naga berubah menjadi monster yang tampak seperti naga dan burung phoenix, dan menerkam kala jengking Big Goblin.